Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Yang berbahagia saudara pengurusi majelis yang dikasihi, yang berhormat Ustaz Abdul Rahman Yunus selaku timbalan yang dipertua PAS kawasan Kebangkerian, fadil yang berhormat Ustaz Bayahaki Naib yang dipertua PAS kawasan, Cikgu PAS selaku setiausaha PAS kawasan dan semua ahli-ahli dan kuasa termasuk ketua muslimat. Yang berbahagia mudi kita bersekali dengan guru-guru, adik kakak yang hamba hormati dan kasih sekalian. Lebih dulu hamba ucap syukur alhamdulillah pada malam ini cuaca baik. Walaupun ada bola di stadium, kita dapat berkumpul di sini pada malam ini. Beberapa hari lagi insya-Allah kita akan merayakan hari raya Aidil Adha. Dari segi politik, malam ini kita sedang menunggu keputusan pemilihan sayap-sayap UMNO. Saya difahamkan Syahrizad kekal sebagai ketua wanita UMNO. Walaupun ada kontroversi yang hangat tentang ternakan lembu. Dari satu segi saya ucap tahniah pada Syahrizad. Kita nak lawan dia mudah sikitlah. Pasal ada jeluah dengan kih lembu tadi. Khairi Jamaluddin juga di sebut sebagai telah memenangi jawatan Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Pada 19 hari bulan ini baru UMNO sendiri memilih jawatan-jawatan penting, iaitu Naib Presiden dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO. PAS akan ada pemilihan pada 22 November. Tahun ini adalah tahun pemilihan parti-parti dan pada malam ini saya dijemput untuk berucap. Kemudian saya difahamkan saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan diberi peluang untuk menanyakan apa-apa soalan. Dan saya difahamkan pengerusi tidak ada sekatan apa sahaja soalan yang nak dikemukakan. Tidak macam forum RTM, Johan Jaafar jadi pengerusi, soalan tak ada habis. Ahli-ahli panel tidak ada kebebasan untuk jawab soalan. Politik ataupun kaedah bersoal jawab ataupun dialog ini sebenarnya adalah satu kaedah lama yang telah pun wujud dalam semua sejarah peradaban manusia. Nabi-nabi para anbiya bila nak diutuskan bertemu dengan madu'u-madu'u mereka, antara lain senjata yang digunakan adalah senjata hujah, senjata dialog. Dan ini boleh kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah SWT juga berdialog dengan malaikatnya, dengan iblis la'natullah, dengan hamba-hambanya termasuk dengan nabinya, dan yang masyhur adalah dengan Nabi Musa alaihi salam di Tursina, seperti yang dirakamkan oleh Allah dalam surah Taha, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apakah yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa, Allah bertanya, padahal sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Pertanyaan Allah ini bukan memerlukan jawapan,
Tetapi pertanyaan Allah ini adalah satu tanda kemesraan yang sangat tinggi di antara Allah dengan Nabi pilihannya Musa alaihissalam. Dan apabila Allah hanya bertanya satu soalan, apakah yang ada di tangan kanan anda? Tetapi Nabi Musa menjawab dengan empat jawaban. Dan panjangnya jawaban Nabi Musa ini disebut oleh ulama-ulama sebagai tanda Nabi Musa ingin bermanja dengan Allah SWT dan mengambil kesempatan untuk berlama-lamaan berdialog dengan Allah SWT. Qala hiya asay atawakkau 'alayha wa ahshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Dia adalah tongkat saya. Adakah Allah tak tahu itu tongkat? Allah SWT dah tahu ini tongkat. Qala hiya asay, ini tongkat saya. Dan saya menggunakan tongkat ini untuk berjalan bertongkat. Wa ahshu biha 'ala ghanami. Dan saya gunakan batang kayu sebagai tongkat ini untuk mengembala kambing biri-biri saya. Dahan-dahan kayu yang tinggi direndahkan, belakang biri-biri ditepuk untuk biri-biri berjalan pindah daripada satu tempat ke satu tempat dan pulang pada petang hari. Waliya fiha ma'arib ukhra. Dan ada lagi banyak kegunaan tongkat saya ini. Dan Tuhan kata, campakkan tongkat ini. Qala alqiha. Diperintahkan Nabi Musa campakkan. Pada malam ini, insyaAllah saya akan memetik kisah yang lebih lanjut tentang dialog Nabi Musa. Nabi Musa bukan sahaja berdialog dengan Allah SWT. Nabi Musa juga berdialog dengan Fir'aun. Ini satu perkara yang menarik. Di mana Fir'aun yang mengamalkan diktator. Bukan saja dia diktator biasa. Bahkan dia mengatakan dia adalah Tuhan. Ini diktator yang pelik dan luar biasa. Diktator-diktator yang lain boleh jadi dia guna kuasa diktator, tapi dia tahu dia manusia. Berbeza dengan Fir'aun, dia adalah diktator. Dan pada masa yang sama, dia mengaku sebagai Tuhan. Tetapi bila Nabi Musa diutuskan kepada Fir'aun, Fir'aun tidaklah menutup pintu dialog, pintu soal jawab. Boleh tanya, tidak ada masalah. Apatah lagi, memang dalam setengah keadaan, dengan adanya pertanyaan itu, boleh membuahkan kebenaran, boleh memandu kepada perkara yang lebih baik. Kerana itu Fir'aun sendiri dalam kisah dalam surah Syuara yang kita akan petikkan nanti, membenarkan Nabi Musa berdialog daripada satu tahap kepada satu tahap. Kemudian ada pula dialog di antara Nabi Musa, Fir'aun dengan menteri-menterinya yang kita akan lihat. Ada juga dialog. Dan ada dialog pula Fir'aun dengan sahar. Sahar adalah ahli-ahli sihir yang profesional. Kalau sekali sihir, tidak dipanggil sahar. Dia telah menyihir berpuluh-puluh kali secara profesional, disebut sebagai sahar. Ada dua dialog dengan sahar. Sebelum daripada pertandingan melentang Nabi Musa dan selepas mereka kalah dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan ada pula dialog Nabi Musa dengan pengikutnya. Dan inilah keistimewaan Al-Quran. Dan daripada sinilah kita memberikan pedoman dan panduan. Pada malam ini, penganjur telah mungkin mengambil kaedah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, iaitu dibolehkan berdialog. Kemudian Nabi Ibrahim AS dalam surah Syuara ini juga berdialog dengan kaumnya, bahkan dengan bapanya sendiri. Kita akan ikuti dialog tersebut. Baik, kita mulakan dengan dialog Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Saya ambil daripada surah Syuara, bermula daripada ayat 16. Fa'tiya fir'aun faqula inna rasulu rabbil alamin.
Nabi Musa jumpa Fir'aun sekali dengan adik dia, Nabi Harun AS. Maknanya dalam masa serentak, Nabi Musa masih hidup, ada Nabi yang lain, iaitu Nabi Harun AS. Kenapa dua orang jumpa satu orang? Ini satu pertanyaan yang baik. Ya, saya tanya diri saya sendiri. Ya, kenapa dua orang jumpa satu orang? Dua Nabi jumpa Fir'aun seorang. Adakah Nabi Musa ni debek doa sampai dia kena pergi dua orang? Sebahagian daripada jawapannya adalah kerana Fir'aun ni memang terlalu gagah kuasa dia. Dia terlalu garang dan dia memang satu raja yang sangat zalim, yang kejam. Kerana tu Allah iringkan Nabi Musa sebagaimana permintaannya, waja'alni Harun akhi, waja'alni waziran min ahli Harun akhi, jadikan di sisi saya pembantu. Kalau kita berjalan seorang, kadang-kadang masalah. Kalau kita berjuang seorang, kadang-kadang masalah. Kalau kita berdiri cacat seorang, kadang-kadang masalah. Kita kena ada pembantu. Adik kakak pembantu hamba, ahli dan kuasa hamba pembantu hamba, orang lain pun boleh jadi pembantu hamba selagi mana hamba menjalankan tugas hamba dengan betul. Jadi Harun diminta jadi pembantu Nabi Musa AS. Dan kerana tu dua-dua orang ni kata, inna rasulu rabbil alamin, kami ini adalah rasul yang diutus oleh Allah Tuhan sekalian alam. Fir'aun selekeh masuk, dia tak koci pitu, dia tidak minta gak ambil hambat selalu, dia tidak larang orang tak seri Fir'aun Musa dengan Harun masuk. Masuk kerana masuk itulah ada dialog yang kita boleh lihat, iaitu antara dialognya adalah qala alam nurabbik walidan walabista fina min umurika sinin. Fir'aun mula-mula sekali moda dia, dia ukit benda lalu, benda lepas. Ini moda Fir'aun. Nak berdepan dengan hujah, tak boleh. Dia ukit benda lepas. Nabi Musa terus terang ayat ke Fir'aun, an arsil ma'ana bani Israel. Ayat nombor 17. Tujuan kami mari hari ini, kata Musa, nak suruh tuaku lepas Bani Israel daripada perhambaan, duduk jadi hamba abdi bawah kerajaan tuanku. Lepaskan Bani Israel ini sekali dengan hamba. Hamba akan bawa pimpin dia. Kerana selama ini telah jadi hamba abdi, kena seksa di bawah kerajaan Fir'aun. Hari ini, hamba dua beranak ni nak minta tuaku lepas Bani Israel. Hujah Fir'aun yang pertama, mu ni dulu masa kecil, kau duduk dalam istana kita ke? Kau kita pergi ke demo kecil, daripada kecil lagi duduk dalam rumah kita, dalam istana kita, mari hari ni nak royak benda kita. Tu ialah moda Fir'aun. Patutnya dia jawab, bapa tak boleh lepas Bani Israel ni. Tapi dia royak cerita lama. Cerita zaman kecil mula-mula duduk dalam rumah aku. Jadi daripada mu kecil lagi, lama mu duduk dalam istana kawan, dalam istana betul. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Ini satu perkara besar bagi pejuang-pejuang Islam, iaitu Fir'aun dia tengok sahaja ada kelemahan peribadi satu-satu orang. Ada kelemahan peribadi itu, dia guna kelemahan peribadi itu untuk mampu mati hujah orang itu. Dia tidak mati hujah, dia cari kelemahan orang itu, dia duduk tepek atas kelemahan orang itu. Nabi Musa masa dia muda dulu, bila orang Kibti buat nyanyo, orang Kibti ini satu kaum dengan Fir'aun. Nabi Musa daripada Bani Israel, panjang cerita dia 400 tahun. Belum pada tu, tok nenek Nabi Musa, Nabi Yusuf AS, mari daripada Palestin pergi ke Mesir. Adik kakak ingat lagu mana Nabi Yusuf kena jual kepada orang? Dia asalnya beranak di Palestin, tetapi akhirnya jatuh di bumi Mesir. Lepas tu dia jadi raja di situ. Kaum keluarga dia titih baris turun
Siapalah Fir'aun, rapah kuasa, seksa dia meni jadi hamba abdi, 400 tahun kemudian, baru Nabi Isa beranak. Jadi, Nabi Isa keturunan Bani Israel. Orang Bani Israel kena wanyaya ke orang Kibti. Satu masa, orang Bani Israel yang kena wanyaya ke orang Kibti ni, minta tolong Nabi Musa. Nabi Musa mari, dia ingat tak mati. Pok, beri sebetul, reboh mati selalu. Dia tak tahu kata dia ni gagah. Jadi ini sudah jadi rekod jenayah di sisi polis Fir'aun. Nabi Musa melarikan diri ke Madian. Lepas tu balik semula. Balik semula Tuhan suruh jumpa Fir'aun, marilah dia hari ni. Bila mari jumpa Fir'aun ni, nombor satu, nombor dua Fir'aun kata, mung, lepas pada mung duduk dalam istana aku, yak kecil lagi, dia okey waktu, mung ni Musa, nak mengajar kawan, nak mengajar kita teh. Rekod jenayah awak ada. Awak pernah buat kesalahan jenayah. Tumbuk orang sampai mati. Orang hak rekod tak bersih ni, mari nak ayak kita benda. Tengok adik kakak. Kita ni jangan berhenti. Kalau kita ada kesalahan, masalah lepas dah kok. Ya kita telah bertobat misalnya. Ya kita ada sebab-sebab kesalahan tu berlaku. Kalau kita nak berdakwah, nak berjuang, jangan rasa gerung. Teruskan. Orang tetap akan membangkitkan rekod kita. Tapi kalau kita ni jilas ngoti nak berjuang, tak ada apa satu. Rekod lepas tu lepaslah. Mana ada orang yang tidak buat kesalahan. Sayyidina Umar Al-Khattab, salah dia banyak. Belum daripada dia masuk Islam. Khalid Al-Walid, salah dia banyak. Nabi Musa, adalah salah dia, iaitu tertumbuk orang, reboh mati selalu. Bila lagu tu, Fir'aun tambah lagi, qala fa'altuha idzan wa, dijawab oleh Nabi Musa, qala fa'altuha idzan wa ana minadh dhalin. Nabi Musa tak menafikan adalah salah hambanya, tapi kesalahan tu kira sebagai kesalahan hak tu hak lepas dah. Ada salah sengotilah hamba gitu mbok orang mati, tapi barang tu sudah lepas. Lele ni tajuk hari ni, jangan tajuk kemarin dulu, jangan tajuk tahun lepas, jangan tajuk sebelum daripada ni. Tajuk hari ni yang nak kecek ni. Pok-pok kita pun ada juga kadang-kadang. Okey, barang lama, tajuk sebenarnya tu jadi hilang dalam gong kendal gitu ya. Fa farartu minkum lamma khiftukum. Fa habali rabbi hukman wa ja'alni minal mursalin. Aku masa tu takut. Takut kamu, takut ke polismu. Aku lari. Dalam masa aku lari inilah Tuhan beri pada aku hikmah, Tuhan beri pada aku ilmu, Tuhan beri pada aku wahyu. Dan aku mari kerana perintah Tuhan. Tuhan pilih aku, bukan aku pilih aku sendiri. Tuhan pilih aku, maka aku mari. Kerana Tuhan suruh aku jumpa denganmu. Lepas tu hakmu beri kemudahan pada aku, perlu aku dalam istana, tidak jadi satu benda besar. Demo bayar makan ni, minum ni, kawan duduk dalam istana, bawa mari tok guru lagi ngaji. Dalam riwayat-riwayat disebut Fir'aun daripada zaman Musa kecil lagi, dia cari tok guru, mahaguru, profesor hak suhu masa tu, sehingga ajar Nabi Musa ni. Setengah orang kata Nabi Musa ni boleh menguasai 40 bahasa. Mesir masa tu adalah tamadun dunia. Memphis, tempat Fir'aun meretuh masa tu, adalah ibu kota dunia. Jadi orang-orang pandai seluruh dunia mari duduk situ. Ngajar Nabi Musa siapa boleh 40 bahasa. Kita boleh 2 bahasa gagak gegok dah. Nabi Musa nak royak dia kakak boleh 40 bahasa. Jadi maknanya apa? Maknanya pemimpin ni kena gilap bakat dia. Kena gilap bakat dia. Kalau perlu raung dunia lah untuk buka otak dia, raung lah. Tak habis raung sekali, raung 2 kali pun tak apa. Kalau raung sekali tak terbuka lagi otak, raung kali kedua. Dia terbuka fikiran, bila dia terbuka fikiran sebagai pemimpin, mudah dia memimpin. Jadi Nabi Musa, Fir'aun, muda daripada kecil lagi, duk asuh dia. Tapi Nabi Musa jawab, tuaku sengoti asuh patik. Belanja banyak atas patik. Tapi hak tuaku belanja atas patik ni, sikit benar dengan tuaku duk ambil pitih daripada Bani Israel. Tuaku tindah Bani Israel ni besar pada tu lagi kekayaan hak tuaku ambil daripada dia.
Kerana Bani Israel sekurang-kurang 5 penindasan. Orang Bani Israel tak boleh ngaji tinggi. Orang Bani Israel tak boleh duduk rumah kawasan perumahan eksklusif. Dia kena duduk di tebing-tebing Sungai Nil, duduk dalam kelotong, dalam lubang-lubang tebing Sungai Nil saja. Bani Israel tak boleh makan sedap. Kerja Bani Israel buat firemin tak ada upah. Upah dia kepada dia. Kacep pul bubuh dalam kawah, gaul-gaul jadi humus. Cicah roti tu je upah. Orang Bani Israel upah pitih tak ada. Munak mampu situlah. Ha tu Bani Israel. Kerajaan kita lala ni pun lebih kurang tu juga kerajaan Malaysia ni. Ya, waktu kita ambo kupah akhir sekarang mengenai dengan TPPA dengan GST, insya-Allah kalau ada masa ambo kupah ujung daripada ucapan ambo ni. Baik. Bila habis Musa kata lagu tu, habislah pasal pertama dialog. Naik setangga lagi. Naik setangga lagi. Fir'aun kata, mu ni wakil Tuhan mana? No. Ada lagi ke Tuhan lain pada aku ni? Oh, tu sedap juga soalan. Bagus. Maknanya Fir'aun ni dari satu segi, dia nak menanya kan? Kadang-kadang pok kita ni nak menanya pun jadi masalah. Setengah-setengah lah. Ha, setengah-setengah. Nak tanya pun jadi satu masalah. Tak apa. Fir'aun boleh tanya. Mana Tuhan mana lagi? Dijawab oleh Nabi Musa. Rabbus samawati wal ardu wa ma bainahuma. Ini konsep berugama yang sangat penting. Kita kena faham. Kita berugama ni pasal apa? Nabi Musa kata Tuhan ambanya, Tuhan demo juga. Iaitu Tuhan langit dan bumi dan segala benda yang ada antara langit dan bumi. Akhir sekali yang mereka cerita, Fir'aun kata, mung ni dah lalu dah Musa. Ha, dia panah ni, merah telinga. Fir'aun ni, merah telinga. Panah dah. Tadi berasa lega lagi. Aku ni, mung ni kata, duk main lagu ni aku boleh aje. Ha, aje ni hok macam Najib Pindah baru ni lah, PCA ni. Boleh tahan orang tanpa bicara. Mula-mula jenayah dulu. Lepas tu berasa gerai kak, gak orang kita. Ambo dah 3 hari duduk lelah kat tak ada pasal-pasal. Pakai lelah ni tak tahu apa salah. Polis pun tak ada ayat apa dah. Pakai raib gitu je. Tapi 3 hari lah. Dia makan min kering dalam tu. Adik kakak tak aja terah lagi. Ha, duduk sehu apa. Sayang-sayang ambo, Ustaz Bayi Hakim ni muda, boleh juga lah terah 3 hari. Ustaz Mei yang berhormat, bukan kita doa. Tapi apa salah terahnya? 3 hari dah. Fir'aun kau panah lagi. Bila Nabi Musa jawab lagu tu, dia kata qala inna rasulakum allazi ursila ilaikum la majnun. Timbul masalah gila dah. Panah. Ekon ada dah pada hatu panah juga. Istana Fir'aun ni tua-tua tengok mesti ada ekon. Pasal tarimik tu sendiri dalam kajian moden dia tidak sejuk, tidak panah. Dia sepuluh dalam peti sejuk 5 darjah Celsius panjang masa. Siya malai panah hujan luar pun dalam tu 5 darjah Celsius. Sebab tu mayak tu boleh tahan lama. Kalau piramid tu pun dia buat 5 darjah Celsius supaya aircon dah. Tak kira dalam istana dia panah pakai kipas tak. Mesti ada aircon juga dalam istana dia. Dalam dewa kita baru ni pun ada aircon juga. Kalau tu ambo tak panah. Tidak panah benar lah. Ya. Nabi Musa kata, mung tak reti lagi ke Fir'aun? Aku ayat dah Tuhan aku ni, Tuhan langit dengan Tuhan bumi. Mung kata kat aku gila pula. Tuhan aku ni, dia Tuhan mung, Tuhan timur dan Tuhan barat. Ha. In kuntum ta'kilun, kalau Tuhan aku guna otak. Kalau Tuhan aku tak guna otak, guna gari, tak boleh buat apalah. Kalau tu aku guna otak, aku mikir molek. Mesti jawapan dia, ada orang yang menciptakan. Ada kuasa yang menciptakan. Timur dan barat, langit dan bumi dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Hak kuasa yang menciptakan itu adalah Tuhan kita. Fir'aun kata, boleh ke
Demo kecil ni masuk akal juga. Masuk akal juga, Firaun kata. Demo ni kecil saja ke ada ada bukti? Ha, ni bagus. Maknanya Firaun ni bila-bila kita selalu dok kata beke tok tugalu. Dok Firaun ni. Ada bukti ke dok? Ha, ni sedap. Ada bukti ke dok? Jadi kita dalam proses menghujah ni, kita sendiri dalam parlimen baik, dalam dewan negeri baik. Bila kita nak berhujah, kita kena ada selalu maklumat. Maklumat. Kalau salah orang terkekal mari, ah ni dia. Kalau tak terkekal lagi, sudah molek. Kawan pun tidak nak nyanyi ke demo, tidak nak malu demo, tidak nak gapo-gapo, kawan nak kebenaran. Ni kebenarannya. Tak percaya, honggar mari lagi. Boleh kawan waktu bila dalam sorok kawan ni? Acu waktu bila hujah, katanya Musa, katanya Firaun. Boleh? Nabi Musa lepas tukar dia. Tukar ni adik kakak tengok tiga kali tukar ni. Ni menarik Al-Quran, Masya Allah. Tukar yang pertama, di Tur Sinah, kamu baca ayat tadi. Bila Tuhan suruh Nabi Musa capuk. Tuhan kata, fa'izah hayatun tas'a. Tukar kayu kerah kekong kering garing tadi, berubah menjadi hayah. Hayah dalam kamu kata, ular hidup tapi kecil, tidak besar benar. Paling belakang Nabi Musa hunga nak lari. Kerana Tosoh kata ke Nabi Musa, ambo sendiri ular ni tak boleh main. Ular lidi nak suruh ambo pegang, ambo tak boleh pegang. Ular daun nak suruh pegang, tak boleh nak pegang. Padahal ular daun tu ketik pun geli, tapi takut ke ular ni. Ada seorang cerita, ada seorang Tok Guru baru meninggal, nama Pak Su. Bulan Rejab tahun lepas dia meninggal. Dia ni anak murid Tok Selehong. Rumah dia ditupak. YB Zaki kenalah dia. Depan rumah dia ada basah kecil sebetulnya. Gelak-gelemak tak ada lapu. Ada satu hamba Allah nak belajar dengan dia, nak menuntut ilmu. Dia kata tak leh. Muntuk gerak nak menuntut. Nak belajar juga. Nak belajar, ajarlah. Malam ni bolehlah start ngaji. Awal lagi buka pintu basah tu. Dia ambil bagi pok suruh dalam tu. Dia pun gilah buka serih pintu basah tu, tubik ular besar. Hunga lagi naik. Pak su ular. Ular pak su naik atas rumah. Pak su ni perubah dia. Letak pala lutut atas tekak dia. Ping beri sebutir. Tuhan mungkin mana? Dia panggil pak su tu. Tak ada Tuhan kau. Besar ular tu kepada Tuhannya. Oh, soalan lagu tu. Barulah dia ni kabar. Kena ingat Tuhan dulu nombor satu. Panggil pak su pun kalau ular tu sekali terkem mati juga. Tapi Allah SWT, ular tu makhluk dia, senang benar lah dia kawannya. Ini pelajaran. Nabi Musa hingga anak lagi. Tuhan kata jangan. Igak ular tu. La ilaha illallah. Ular tu pun takut dah. Suruh Nabi Musa igak kau. Qala khuzha wa la takhaf. Jangan takut. Pegailah Nabi Musa. Adik kakak tengok. Ular yang Tuhan buat mula-mula ni, Tuhan kata hayyah. Ular kecil. Tapi bila mari jumpa dengan Firaun, Firaun nak minta bukti, yolah kata aku nak bukti ni. Kek walolok kan? And not sungguh, kita nak tengok. Ha, tengok. Tengok, tunjuklah. Dia pun lepas tu kat dia. Sa'banun mubin, jadi ular itel gaya besar. Ular besar, hidup. Duk gerok, lilak. Firaun, terkejut. Terkejut tu dia panggil mesyuarat tergempar, menteri dia. Ini menarik kerana dari segi dakwah tidak mesti otomatik hari itu selalu orang beriman. Ayat ini dimulakan dengan firman Allah, anitil qauma az-zalimin qauma Firaun. Bukan sahaja Tuhan suruh kita berdakwah kepada orang besar, baik dalam istana dia, baik dalam parlimen, baik dalam dewan negeri, tetapi juga kena berdakwah kepada pengikut orang besar yang sesat tadi. Kerana pengikut inilah Firaun tu jadi ada. Ulama kata kalau pengikut ni tidak bodoh ikut Firaun, tidak pakoh dia, tidak mengundi dia, tidak jadi jantung kuasa dia, tak boleh Firaun tu berkuasa. Tapi kerana ada orang kapung bawah ni bui sokongnya pada Firaun, jadilah dia Firaun yang mengaku jadi Tuhan. Anitil qawma Firaun, anitil qawma zalimin qawma Firaun. Munggilah jumpa dengan orang kapung hok bodoh, orang yang jahat, yang zalim ni, iaitu kaum Nabi Musa, kaum Firaun. Tuhan guna ciri-ciri kaum tu dulu sebelum daripada Tuhan terangkan nama kaum tersebut.
kiri kaum ni zalim kerana dia sokong orang jahat, dan kaum ni adalah kaum Fir'aun. Masa Nabi Musa jumpa dengan kaum dia nanti, kaum dia tak bergimil lagi, takut kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun, takut tak boleh brim, takut tak boleh gotu, takut. Kerajaan ni Masya Allah, mana-mana kerajaan dalam dunia sekalipun, bila dia ada kuasa, dia nyik orang, dia kira tidak sebulu dengan dia. Ni masalah. Sepatutnya dia panggil orang yang tak sebulu dengan dia tu duduk becek. Ni ada orang mana-mana tak sebulu dengan dia dah. Kecil pun dia nyik. Ni salah. Ini cara tak betul. Tidak cara demokrasi, tidak cara ukhuwah, tidak cara beradab. Patutnya orang kita tak setuju tu, kita marilah. Erik mari. Fir'aun pun guna kuasa tu. Mana tak setuju dengan dia, dia piak. Dia seksa. Dia diskriminasikan. Dia tekan. Dia tindah. Ini politik Fir'aun. Jangan buat-buat kita pula. Orang panggil kata, belajar sikit-sikit tak boleh. Sikit pun tak boleh belajar. Pasal ni politik orang lain ni. Tidak politik buat-buat kita ni. Baik. Silap Fir'aun dari segi politik. Bila dia tengok ular Nabi Musa tadi, dia panggil mesyuarat tergempar kabinet dia, dia tanya menteri dia dalam ayat ni. Ini dialog Fir'aun dengan menteri dia. Masya Allah, dalam Quran tadi kita tengok dialog Fir'aun dengan Musa. Ini dialog Fir'aun dengan menteri dia. Qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihri famadha ta'murun. Ini masalah keselamatan, kata Fir'aun. Kerana Nabi Musa ni duk lok ke dia lagu ni, habis orang kampung yang heret waktu bik dia, tinggal pokok kita saja. Menteri ni ada dua jenis fikiran. Bila Fir'aun tanya soalan ni, mari telitah di kepala setengah menteri, Fir'aun kita ni Tuhan sengoti ke kau wala lok? Tu masalah. Kalau dia Tuhan sengoti, macam mana dia tanya pendapat menteri dia hok dia bayar gaji? Patut gak dia rakyat kita selalulah muka dia Tuhan. Lagu mana nak buat? Mung menteri begini kena buat lagu ni. Menteri begini kena buat lagi ni. Aku sebagai Tuhan, aku rakyat selalu kamu. Bila diri tanya menteri, menteri kata dalam garu kepala dia, Fir'aun ni Tuhan kau kan? Pasal dia tanya kita, kita kan? Mana dia tak kerti juga. Kalau dia Tuhan, apa perlu dia tanya kita? Ini timbul masalah. Bekok dalam hati menteri. Tapi hak menteri, hak orang panggil terah utama dia tu kan, tak berubah-ubah lah. Dia kata lagu mana? Qalu arjih wa akhahu wa bas fil madaini hashirin. Yaitu kabi kulli saharin alim. Jangan bimbang tu aku. Ini masalah sihir ni. Ini sihir ni bukan bukti ni. Sihir ni sepelek ni. Ha, kalau sepelek tak apa tu aku. Kerja kita ni ramai ahli-ahli sihir profesional. Tu aku sendiri tak payah lawan dengan Musa ni. Tak pada tu aku. Tu aku Tuhan dah. Kita panggil anak buah tu aku. Hak tu aku duk bayar gaji selama ni. Kita berlawan sihir dengan dia. Saharin alim. Fir'aun setuju. Kupulah ahli sihir. Nak jimat masa, ambo lopak-lopak. Ahli sihir Fir'aun ni serupa ke Jamila ni dalam UMNO Parisian Nasional ni. Bila dah kupul ahli sihir ni, belum pada sihir nak berlawan dengan Musa ni, dia confident benar dah. Qalu li Fir'aun a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Tu aku berpun dah kita ni, patik pun turun ni kira siap molek lah nak lawan Musa ni. Nampak pun tu aku gelisah, duk ingat Musa ni hebat, tak apa pokok patik ni boleh lawan dia. Tapi kalau salah patik benar ni, upah dia gapo tu aku. Biar tentu selalulah tu aku. Kalau dia lepas berlawan, lepas tu baru nak kira upah. Ai, patik pun upah dulu, ajaran ajir upahnya kepada dia. Politik wang ada dalam UMNO. Jangan pok kita ambil politik tu, pok masuk dalam parti kita jangan. Walaupun seria dua ya jangan. Beri ke UMNO lah, biar mampu kerah lagi ke UMNO. Baik. Gapa dia upah dia tu aku? Fir'aun jawab, qala na'am. Sedap kata Fir'aun. Tak apa. Waktu tak apa, jangan bimbang. Wa innakum idzal laminal muqarrabin. Puak-puak demo ni beta akan akak pakak belaka. Akan jadi orang-orang kemah-kemih dengan beta. Kalau tak ada datuk lagi, wi datuk. Tak ada Tan Sri, wi Tan Sri, gitulah lebih kurang makna dia. Minal muqarrabin, kena orang-orang rapat keliling kelelat Fir'aun. Baik. Bersihlah. Kita semua tahu sihir
Bila seher ni, adik kakak tengok tukar tadi, mula-mula jadi hayyah, ular kecil. Kedua jadi sombanun mubin, jadi ular itelgai, besar. Hani ni jadi janun, ular yang cergah, besar. Dia bergerak, sekali Nabi Musa lepas, bergerak selalu telan. Telan selalu, ular-ular. Disebut faiza hiya talqafu ma yafikun, sekaliguh telan. Sekaliguh telan inilah yang menyebabkan ahli sihir ini terbah sujud. Sujud terus kepada Allah SWT. Lepas pada bangun sujud tu baru kata amanna bi rabbil alamin. Sujud dulu baru kata amma berimeh dah. Firaun pun naik angin. Dia apa ni? Royak dalam ayat ni dia akan bunuh serta-merta. Orang hak lawan dia berimeh terus pada Nabi Musa ni, pada Nabi Harun ni, aku akan bunuh mung semua. Naik setangga lagi, adik kakak tengok. Mula-mula orang takut. Tapi bila dah tengok kebenaran tu betul-betul ada di depan mata dia, nak tak nak orang terpaksa berimeh. Bila orang ni berimeh, walaupun diugut mati, pilihannya tak ada, mati. Lagu mana jawapan kepada orang baru berimeh, sani baru, seminit baru berimeh. Tapi bila masuk imeh dalam dada dia, orang ugut mati, jawab kepada dia, inna ila rabbina munqalibun, inna natma'u yaghfir lana rabbuna khatayana an kunna awwalul mu'minin. Tuaku masalah mati ni tak ada pilihan, semua orang mati. Jadi kalau tuaku putus pok-pok patik ni mati, matilah nak buat ke mana. Ini Tuhan nak ajar pada kita kekuatan, kekuatan berimeh dengan Allah SWT, kekuatan yakin dengan hidup lepas mati. Mati nak lagu mana? Semua orang akan balik ke Tuhan belaka. Kalau Tuhan aku percepat mati, kau lagi molek. Pasal tak payah duduk seksa tu bawah Tuhan aku. Cuma harapan kitanya, kata ahli sihir, Tuhan pun semua dosa kita. Selama ni duduk berkhidmat secara salah pada Fir'aun, harap-harap Tuhan pun belaka. Dan kami yakin Tuhan pun kerana kami sudah berimeh. Jadi kalau Tuhan aku nak katuk mati, selek lagi. Jadi timbul soalan. Cabut nyawa ni, mencabut ruh, kuasa siapa? Kuasa Fir'aun ke? Kuasa Allah SWT. Jadi bila demon ni tak ada pilihan, esok kena mati dah. Pagi esok, Nabi Musa panggil hok berimeh belakang dengan dia, termasuk orang kapung tadi, hok susuk imeh dia tadi. Bila dah tengok nyata dah Fir'aun kalah, pakak kata berimeh belakang, Nabi Musa kata tak apa. Esok demo puak-puak demo ikut kawan, ikut. Ikut kita. Ikutlah pagi esok. Ikut jalan-jalan-jalan. Ini untuk kita pengikut pejuang. Jalan. Siapa jumpa dengan tepi laut. Paling-paling qala ashabu Musa innala mudrakun. Duk belakang ni askar Firaun hamba. Pengikut Nabi Musa ni dalam ayat ni kata ke Nabi Musa, bapa Nabi Musa duk ingat kawai duk agak ke demo. Jalan cek betul molek dah. Betul semak molek dah. Tiba-tiba mari tu jumpa dengan laut. Maknanya demo ni buat persiapan tak kemah. Lagu mana kita ni? Belakang ni Firaun duk hamba. Depan ni laut. Lagu mana? Timbul keraguan di kalangan pengikut Nabi Musa. Ini biasa dalam perjuangan. Lebih-lebih lagi orang Bani Israel. Tujuan banyaknya cerita Bani Israel dan Nabi Musa dan Fir'aun ni, kata setengah ulama, kerana nak suruh umat Nabi Muhammad, khususnya sahabat Nabi, menghindari perangai-perangai orang Bani Israel. Kita orang Pah ni jangan ikut perangai Bani Israel. Siapa tengah jalan, nak undur balik. Pakat dah balik Pakatan Rakyat, Mursyidul Am kata Pakatan Rakyat, Presiden kata Pakatan Rakyat, Syura kata Pakatan Rakyat, Pah Pusat kata Pakatan Rakyat, Muktamar kata Pakatan Rakyat. Boleh dah kita buat perbukti negeri di Selangor bertambah 15 kursi, Parit Bunta tak raja benih jadi benih, Tanjung Puteri ke berapa kawasan ketua dewan ulama kita di Johor tak raja benih kita boleh benih. Siapa tengah Gunung Everest dah nak masuk Gia Gostai balik kerana ada keraguan. Lagu mana sikap pemimpin yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kalla sepatuhnya. Kalla sepatah ni dalam tafsir disebut perkataan yang sangat hebat.
Belajar mana Nabi Musa kalah ni? Belajar mula-mula tadi, yang tak dia sebut tadi. Bila Tuhan kata mungkin jumpa Firaun, dia pun mari royak masalah dia tiga perkara. Masalah dia, dada dia cepat speak. Wayadiku sadri, kata dia. Dada hamba ni cepat speak. Orang tanya sikit, mula nak gomor kan? Tidak nak jawab soalan, tak nak gomor kan? Mudah speak. Tok guru hamba Habib Abu Bakar Sadr daripada Yaman, dia royak ke hamba, Husam, mung kena baca tiap-tiap hari, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, letak tangan kananmu atas dadamu, dada kirimu, Rabbi syrahli sadri, 100 kali sehari, supaya mungkin jangan cepat speak dada. Orang nak tanya-tanya gilah. Kalau dia kecek betul, apa tak lagi. Kalau dia sahabat kita, kau molek lagi. Apa yang kita nak pergi cekik tekok dia, nak pergi apa nama ni, cocoh mata dia. Jawab soalan dia sudahlah. Hak tu mungkin kau semula lah dengan dia. Pergi cekik tekok dia apa. Kerana speak dada. Rabbi syrahli sadri. Budak kita guna untuk anak kita pendengar hati pergi sekolah. Ayat ni, doa ni untuk berjuangnya. Nabi Musa kena doa lah. Rabbi syrahli sadri. Boleh jadi dia baca berjuta kali. Tapi Masya Allah, ulama kata, faqan nabiyin. Nabi kita lebih tinggi pada nabi-nabi lain. Apa dalil dia? Salah satu dalilnya, untuk lapan dada ni, Musa kena doa, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri, Rabbi syrahli sadri. Mari pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu? Belum pada umum itu, aku lapan dah dadamu. Bila kita jadi pemimpin kerajaan, kita lapan dada. Dewan negeri ni tempat orang soal jawab, tak ada masalah. Jangan duduk terkekal kat sel. Kalau dia jawab tak betul, jawab tak betul. Jangan duduk malu dia, jangan duduk kata huduh ke dia. Jangan duduk gatu-gatu ni. Apa masalah? Kita ada jawapan, jawab. Tak payah duduk gendel orang dalam air. Nak cabut bulu tiak dia, tak payah. Ya? Baik. Minta maaf lah, hamba selek. Selih sikit, takut adik kakak mengatuk. Baik. Jadi, bila lagu tu, Tuhan kata kepada Nabi Musa, kalla. Kalla. Izhab, kalla. Izhab bi ayatina. Kalla. Mula-mula takde lagi. Fazhaba bi ayatina. Jangan, Tuhan kata. Jangan duduk wayak masalahmu. Masalahmu dah ada speak, masalahmu ada kejenayah, masalahmu takut orang tip membohongimu. Tu lupa semua. Mu ambil kereta aku, mu pergi. Aku tahu masalah ni berat. Macam amo nak duduk dalam dewan negeri, berat. Amo nak bercak malam hari tu. 70 kali amo baca ayat kursi, hak sengoti. Takut. Takut orang tuduh lagu tu, takut orang tuduh lagu ni. Tapi amo tanya balik diri amo, tugas mu husai apa dia? Mu ni tugas apa? Mau berjual dulu masuk pah ni, gapa dia tugasmu? Tugasmu hak mana tak betul, amna tu melawan. Kalau salah, ada juga sikit sebanyak. Bukan kata banyak. Sikit misalnya, ada puak-puak kita yang boleh dibetulkan. Bukan kata salah. Besar benar. Mung kena duduk dia ke? Pagi tu ambo timbal dalam otak ambo. Timbal lah ke mana aku ni? Masuk ambil laun saja ke? Takut ke manusia ke? Nak royak benda betul untuk kebaikan parti ke? Nak jaga kaji biar panjang umur ke? Nak royak ada kecil manis kita ambil makan ubat selalu ke? Lagi mana? Jadi, ambo buat ucapan itu pun lapik. Lapik. Ni ada soalan lah. Ambo takut nak berhabis selalu. Takut tak ada soalan pula. Jadi, kalau ada orang marah, minta maaf lah. Bukan berjanji semula tak boleh buat, tak buat, tak boleh. Selagi hayat hamba, bucak hamba sinilah hamba bucak kepada adik kakak. Kalau kerja kita jalan betul, tak ada apa yang perlu ditegur, kalau boleh tegur dalam mes saja, tak ada masalah. Hamba insya-Allah akan tukar kerja ini. Tapi untuk kemaslahatan kita atas muka bumi dan nasib kita di padang mahsyar, hamba sebagai orang Islam ada tanggungjawab hamba.
Dan tanggungjawab hamba ni bukan nak mengaibkan orang. Kalau adik kakak baca ucapan hamba tu, tak ada satu perkataan pun hamba cuba nak aibkan orang. Hamba hanya mencadangkan langkah-langkah supaya kaji ambil dalam isu-isu hak berbangkit tersebut. Baik. Balik kita pada Nabi Musa tadi. Bila dia kalla tadi, Nabi Musa kata kalla. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Tuhan aku, dia tidak akan lock aku seorang. Dia akan pimpin aku. Sayahdin. Jadi, kejap baliklah pengikut dia. Amanah rakyatnya pemimpin ni kena yakin. Jangan pemimpin waswah lebih daripada makmum lagi. Kalau pemimpin waswah duk main wakat takbir 100 kali, nyanyalah ke makmum. Nah, pemimpin kena yakin. Keyakinan pemimpin tu boleh diperolehi melalui syura. Melalui majlis syura ulama kalau dah lepas. Melalui jawatankuasa PAH pusat. Melalui muktamar. Kalau kita yang ragu, bawa sini dulu. Jangan duk tebin luar tu keraguan kita. Bawa ke dalam majlis syura dulu, bawa ke dalam PAH pusat dulu, bawa ke dalam muktamar. Jangan kita tebing keraguan kita luar, kita tinggal proses ini apa nama ni yang ada. Baik, akhir sekali belum hamba berhenti untuk adik kakak soal Nabi Ibrahim. Bulan ni bulan Nabi Ibrahim, bulan haji. Besar pelajaran daripada Nabi Ibrahim ni kita boleh ambil. Cumanya setengah ulama kata bapa dalam surah Syuara ni mari cerita Nabi Musa dulu, lepas tu baru Nabi Ibrahim. Padahal dari segi sejarah Nabi Ibrahim mari dulu. Nabi Musa mari ke dia. Dijawab oleh setengah ulama. Jadi susunan lagu tu dalam Quran kerana masalah isu semasa yang dihadapi, masalah akidah yang dihadapi oleh kedua nabi ni. Nabi Musa dia kena hadapi orang sendiri mengaku jadi nabi. Jadi Tuhan, minta maaf. Orang sendiri mengaku jadi Tuhan. Sedangkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum dia ni beriman dengan Tuhan. Tuhan langit ada, tapi Tuhan hak dia buat batu ni perantaraan nak suruh rapat lagi dengan Tuhan langit. Jadi kes akidah dia banding dengan kes akidah yang dihadapi oleh Nabi Musa tadi, berat hak ni lagi, berat hak Nabi Musa lagi. Baik, bila Firaun Nabi Ibrahim mari, masa tu setengah ulama kata dia tengah muda lagi. Sami'na fatan dalam surah Ibrahim. Dia tengah budak lagi, tengah pemuda dalam 17 tahun. Dia 17 tahun ni dia kecek dah dengan ayah dia. Dia berdialog dengan ayah dia. Dialog dia dengan ayah dia, dia tanya ayah dia, "Ayah, ayah sembah gapo dia?" Iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Gapo dia ayah sembah dia? Jawab dia, "Qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akifin." Kami menyembah berhala. Berhala. Tapi kami sembah berhala ni untuk rapat jadi rapat ke Tuhan. Adakah dia ni mendengar dan boleh bui mendengar dan boleh terima doa-doa permintaan orang? Ini dialog. Dialog ni menyambuhkan otak kita. Hok ayah semua ni dia dengar ke? Ataupun boleh bui faedah ke? Boleh bui mudarat ke? Ayah dia kata ramai-ramai dengan pengikut ayah dia, soalan mung tu aku tak boleh nak jawab, tapi aku sembah goni ni yak daripada tok nenek lagi. Ha, ni pun jawapan tak kena juga ni. Bapa duk main lagu tunya, orang tanya dengar ke tak, dia jawab daripada tok nenek lagi. Kita buat kerja lagi ni tak kena lagu tu, soalan dengar ke tidak, jawab tok nenek kita lagi dengar. Lepas tu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mama ambil sah saja. Allazi khalaqani fa huwa yahdin. Tuhan hamba ni pula ayah lagu lain. Dia menjadikan hamba, dia memberi hidayah pada hamba. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin. Dia beri makan pada hamba, beri minum kepada hamba. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Bila hamba sendiri menyebabkan hamba sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Setengah pokok kita ni kata doktor yang menyembuhkan. Bukan doktor menyembuhkan, kadang-kadang doktor lepas beri ubat kita, petang kare dia pula mati. Maknanya bukan dia menyembuhkan, dia cuma beri ubat saja, dia merawat. Kadang-kadang lepas pada dia beri ubat, orang tu pula mati. Macam tu hamba sendiri aja diri. Adik-adik hamba tak ada ingat, hamba dah ingat masa tu hamba kecil lagi. Naik teksi, teksi beca ni. Gi cocok, dua rumah, 3 jam, 4 jam, mati meninggal. Jadi yang menyembuhkan itu adalah Allah.
kata Ibrahim alaihissalam. Wa iza wallazi yumituni summa yuhyin. Hak ni apa nak ambil? Wallazi yumituni summa yuhyin. Hak tadi waw-waw belaka, hak ni summa. Wallazi yumituni summa yuhyin. Dia yang mematikan kamu dan lepas masa, satu masa, satu jangka masa, dia hidup kamu balik. Ini keajaiban Al-Quran. Berapa hak tadi waw-waw belaka, hak ni summa. Summa kata dalam bahasa Arab menunjukkan ada senggang masa. Lepas pada mati itu tidak hidup seketika-mata selalu duduk. Tunggu masa, selain masa, duduk dalam alam barzah, lepas pada dunia kiamat barulah hidup balik. Jadi, siapa kata ni? Budak muda. Ibrahim. Jadi Ibrahim, Nabi Ibrahim ni nabi model untuk budak muda. Model untuk orang tua. Model sebagai bapa. Model sebagai segala-gala. Hatta orang tino dia model bagi muslimah. Kita tengok Hajar. Hajar boleh alik daripada Safar Marwah kerana sayang kepada anak dia Ismail. Duduk tengah pada pasir Mekah kering garing. Batu kerah kekung, pokok tak ada sepohong. Rupuk pun tak ada. Lembu biri tak ada seekor habuk. Air tak ada, gapo sekarang tak ada, Nabi Ibrahim tinggal lok situ. Kerana perintah Tuhan. Saya juga habis telah saya bini comel lagi muda lagi anak buluk comel. Kalau kita agak sama sedah sama sekali tak tinggal lah. Katalah lagu-lagu mana pun bawa sekali lah. Tak. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam apa yang dia korbankan? Dia korbankan perasaan dia. Perasaan ni yang paling payah kita nak korban. Adik kakak tak tahu perasaan lagu mana nak kawal perasaan. Nak kawal perasaan masa kita menang boleh kawal. Perasaan masa orang nyek kita, hak tu kita kena kawal. Perasaan orang nak balu kita, hak tu kita kena kawal. Kita kena sabar. Jadi hamba boleh kacik tajuk ni lebih kurang, tak boleh nak kacik penuh juga. Kerana hamba boleh rasa. Masa hamba duduk datang, hamba rasa. Lagu mana, cubaan-cubaan tu lagu mana. Banyaknya orang panggil tajribah. Hak mari depan mata kita. Pejabat tok guru, berapa orang duduk setahun, dua tahun, tak ada. Pasal tak boleh Tok Guru alhamdulillah boleh ok sampai kesuk. Ambo nopek ke belakang dia sikit-sikit. Bila tak ada kuasa. Orang menyanyi kita, orang nyek kita, lagu mana nak kawal perasaan kita? Orang lain tak boleh nak kecek tajuk ni. Ambo boleh kecek. Jadi kalau sahabat nak panggil usrah, panggil ambo tajuk ni. Jangan panggil usrah nak suruh buat kerja lain pula. Panggil tajuk ni ambo boleh cerita. Lagu mana? Suruh adik-adik kita ni belajar. Hok nak fitnah tu. Mari duduk depan ni, dialog. Jangan duduk tulis ikut dia. Kerana esok yang tulis tu tangan dia, bolpen dia tu jadi api. Sanggup dia pergi bolpen baru api ni. Nabi kata dalam hadis dia, seksa paling ringan di akhirat esok. Na'udzubillah. Apa dia yang seksa paling ringan sekali? Ahli neraka. Seksa paling ringan sekali, Tuhan letak dia sebutir je baru api, bawah tumit dia. Gergok otak dia sehingga dia kata ke Tuhan, bapa mu seksa aku, seksa yang paling berat sekali. Tuhan kata tidak. Baru sebutir bara api boh tumik mung sudah rasa mung diseksa sebagai berat sekali. Lepas tu hok Facebook tulis karut-karut. Sanggup dia nak pegang bara api dengan tangan dia esok. Kalau tak sanggup kena bertaubatlah. Kalau ada masalah mari duduk depan ni, tanya depan ni. Kalau ada nak kata gapo kat ambo, huduh-huduh mari kata depan ni. Nak tahu betul tak betul ambo jawab. Jangan tulis ikut dia kerana berdenda kerana orang panggil grup-grup begitu begini. Baik. Summa yuhyin kata Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim Hajar, balik pada Hajar tadi. Hunga dia Safar dengan Marwah, Safar dengan Marwah. Maknanya sama naik. Nabi Ibrahim dia berjual, tok lelaki berjual, muslimat dia pun berjual. Sama naik. Hunga lagi. Ia menjadikan ikutan kita untuk se'e pada hari ini. Tujuh keliling. Safa Marwah. Ambil mana belajar mana ni? Belajar daripada Hajar. Hunga. Pergi hunga mari. Nak cari air untuk anak dia. Gapa dia bendanya? Benda dalam hati dia. Hak mustahak sekali. Dalam hati dia kata gapa? Tuhan, aku tidak kecewa denganmu. Aku harap penuh kamu. Mung titah peratuh aku. Letak aku sini dengan anak aku. Aku
Penuhnya aku yakin dengan pertolonganmu. Semua kita masuk pilihan raya, kalah. Masuk lagi pilihan raya, kalah lagi. Masuk, kalah. Orang buat nyanyi kita. Orang kita sendiri buat nyanyi juga. Agak nak pergi Putrajaya teh. Orang kita pula, lagu tu. Apa yang jadi super amno juga sorok? Nak pergi Putrajaya teh. Agak. Mugi tani Putrajaya, kalah tak ambil. Apa yang kita kejap lagu tu juga. Kita kena sabar macam Hajar sabar. Hajar sabar juga. Walaupun orang kata, mung ni hongga cari kepada dia. Pada pasti, kau kekong, hongga cari kepada dia. Tak ada hongga dah. Ni hongga pula. Kita ke jatah pun kalau kita pergi sa'id, Masya Allah letih. Nak berhabis tujuh keliling. Berapa yang jadi letih nak berhabis tujuh keliling? Tuhan nak ayak ke mung kau kita, susah nak masuk syurga ni. Mung belajarlah dengan Hajar. Hajar mu letih nak puan, orang puan. Dia hongga lagi, hongga mari. Boleh jadi tak ada kasut pun. Lelah ni seming, ada ekon lagi. Letih juga puak kita. Bila kita sa'i, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham, Tuhan mutulah apung, muksiablah kaku, apung, siablah, apung, siablah. Ini, orang Islam kena duduk situ. Kalau kita lupa hak ni, sudah kita pejuang Islam. Kalau kita main fitnah sama kita, tak ingat, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham, Masya Allah. Nabi sendiri dalam satu hadis sahih, bila duduk majlis lagu-lagu ni, dia senyap-senyap, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham, Rabbighfir warham. Kita sa'i, tolonglah Tuhan apa, tolonglah, tolong, 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 tolong. Habis tujuh keliling, insyaAllah, Tuhan beri kita masuk syurga. Maknanya, mu nak masuk syurga, mudah-mudah tak boleh. Mu kena lelah jelai dulu, baru boleh. Ini pelajaran. Itu diajar oleh Hajar. Marilah, Jibril alaihissalam, pelepuk, kata atas batu tu, tubiklah air daripada kaki Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan lelah ni kita boleh minum air tu. Orang kata tujuh perkara ajaib dalam dunia. Apa tak masuk soal zam-zam? Zam-zam lebih ajaib daripada itu lagi. Zahir dan batin. Zahir dia apa kalau lah ni. Orang pergi berjuta-juta boleh minum air. Orang buat balik berjuta-juta tak kering juga air. Berapa ribu tahun dah? Beribu tahun. Nabi kita dah 1400 tahun. Belum pada Nabi kita. Berapa ribu tahun? Belum pada tu. Tak kering-kering. Tak kering-kering. Panah lagu mana pun tak kering-kering. Musim mana orang pergi pun tak kering. Pakal lelah ni. Tidak ajaib lagu tu. Berapa dia ayat tajmah ajaib, berapa sing ajaib tajmah dengan zam-zam. Batin dia, Nabi kata, meminum zam-zam, Tuhan akan beri makbul doamu. Sahabat Abdul Rahman bin Auf, mula-mula dia minum. Dia minum sikit, gok-gok. Nabi kata, tak boleh minum zam-zam lagi tu. Minum biar banyak. Kerana zam-zam menguatkan tulang-tulangmu. Menguatkan tulang rusukmu. Lepas pada tu, sahabat pakat minum banyak. Nabi suruh doa masa minum zam-zam. Abdullah bin Mas'ud, dia tiap-tiap kali minum zam-zam, dia berdoa, Allah ma'ini as'aluka ilman nafian warizkan wasian wa shifa'a min kulli da. Tiga benda Abdullah Mas'ud minta tiap-tiap kali dia minum zam-zam. Ya Allah, memberi pada aku ilmu yang bermanfaat. Biar aku ni banyak ilmu, ilmu guna. Jangan ilmu tak pakai kerja. Banyak ilmu atas dunia ni tak pakai kerja. Nak kutip belakang ilmu tak pakai kerja, buh dalam belakang otak kita kak, buat serabut. Mu pilihlah Tuhan, beri ilmu hak guna pada aku. Rizkan wasian, rezeki biar luah. Wa shifa min kulli da, sembuh daripada segala penyakit. Diriwayatkan bila Abdullah bin Mas'ud meninggal, wafat, tiga perkara ni berlaku atas dia. Ilmu semua kita tahu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang dikira sebagai ulama. Semua ulama sahabat tu alim belaka dah. Tetapi pengkhususan ulama di kalangan sahabat ada. Iaitu Abdullah bin Mas'ud salah seorang daripada dia. Jadi bila kita nak mengaku ulama sini ni, kena ingat-ingat pandai Abdullah Mas'ud. Kalau perangai kita boleh setara Abdullah Mas'ud. Kalau sungguh kita boleh setara Abdullah Mas'ud, boleh kita nak mengaku. Tapi kalau kita sendiri juga masuk dalam baku nak suruh rakyat kita sebagai ulama, kena khabar juga, amba rasa bukan mana perli siapa-siapa ni. Tetapi masyarakat kita, kalau dia tu setara Tok Guru Nek Aziz, semua orang kata dia ulama. Tak payah kita, tak payah dia masuk dalam bakul kita akad, tak payah. Macam Tok Guru Haji Hadi, semua orang kata dia ulama. Macam Tok Guru Fadil Noor, semua orang kata dia ulama. Pasal memang dia ulama sungguh. Kalau kita boceh masuk dalam bakul, pakat suruh orang akad kita sebagai ulama, jadi orang panggil terjejah. Martabat ulama tu jadi terjejah. Kalau kita alim sengoti, warak sengoti, zuhud sengoti, mujahid, orang panggil berjuang sungguh, insyaAllah, orang tak payah kita akak.
Orang lain tukar tolak akak kita. Sebagaimana kita akak Tok Guru Ni Aziz, sebagaimana kita akak Tok Guru Haji Hadi, kita akak walaupun kita duduk bawah. Tak apa, pasal puas hati kita akak di mana. Baik. Syifa'a min kulli da', diriwayatkan Abdullah masuk ni tak rajin sakit sepanjang hayat dia. Umar Al-Khattab, masya-Allah. Umar Al-Khattab, gapo dia doa? Masa dia minum Zam-Zam. Dia doa, ya Allah, akhir esok hilangkan panah aku daripada mahsyar dengan minum Zam-Zam ni. Umar Al-Khattab dia doa lagu tu. Kita ni bisa ada Umar Al-Khattab lagi. Minum Zam-Zam dia tak rajin, teringat panah pada mahsyar, degok-degok-degok habis gitu. Ingat nak nulis benda karut ada. Abdul Umar Al-Khattab, bila Nabi turun daripada Mi'raj, Nabi kata, aku jumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Aku jumpa dengan Ibrahim. Hadis lain. Iaitu Nabi kata pada sahabat dia, akhirat esok kita semua mula-mula bangkit telanjang belakang. Aisyah kata, telanjang belakang ya Rasulullah. Tina jatah telanjang belakang. Nabi-Nabi telanjang belakang. Aisyah tanya bagi pihak kita, apa tak malu ke Rasulullah selanjang belakang ni? Rasulullah kata tak ada nak malu. Pasal masing-masing lorak lagi tu. Tak ada nak tengok muka lain. Lorak belakang. Ketung-keteng lorak masing-masing. Lepas tu siapa pakai baju? Mula-mula sekali pakai baju adalah Nabi Ibrahim AS. Lebih dulu daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kata, Tuhan panggil malaikat, wahai malaikat, mu tolong bawa pergi baju kepada kekasihku Ibrahim AS. Dia mula-mula pakai baju. Kita ni, pramugari kita, baju tak cukup. Alik siya, baju pramugari siya, labu, comel pada pramugari kita. Kau banyak kapal terbang, kau badi buka pramugari kita. Akhir esok boleh pakai baju ke tak? Amo tak saya jawab malam ni lah. Adik kakak jawab lah. Nah, Nabi kata Umar Al-Khattab baju dia paling labuh sekali. Sehingga Nabi kata, aku suka cara baju Umar Al-Khattab. Labuh baju dia di akhirat esok. Sahabat tanya, "Bapa labuh baju Umar ni?" Nabi kata, labuh baju Umar ni mengikut agama dia. Orang yang kuat beragama labuh baju dia. Dan Nabi kata dalam hadis yang sama, setengah orang baju dia sekat dada saja. Setengah orang sekat kepala lutut. Setengah orang labuh mengikut agama dia. Jadi kalau agama dia kuat, labuh. Gak kalau kita pramugari kita, gotu kita pakai skrat lagu tu, akhirat esok nak pakai labuh, amak rasa payahlah, dunia pun tak cukup dah. Akhirat kau tak labuh lagi lah. Jadi harap pramugari-pramugari kita boleh pakai mikir, manager-manager kapal terbang boleh pakai mikir, menteri pengangkutan tak sekira lah. Perdana Menteri lah kena mikir, pelabuh lah sikit, kain-kain baju-baju pramugari tu. Kalau tak cukup belanja, kita pakai derma, suruh beli kain hok labuh sikit. Ya, lagu mana nak derma? Derma dah tiap-tiap hari kapal terbang naik, pakai derma dah kita pokok dia. Tak kira tak boleh tambah sikit, elang baju. Kalau nak segi facing, kita panggil designer buat facing. Jadi kadang-kadang kita tengok pramugari dia pun malu nak pakai lagu tu, tapi dah tokek dia suruh, dia terpaksa pakai. Pak kita kata kita negara Islam wasatiyah. Wasatiyah lagu mana? Wasatiyahnya skot sampai skot boho. Wasatiyah. Kalau tak wasatiyah, sampai kau kaki. Pasal wasatiyah punya hak berhenti dekat tengah tubuh. Wasatiyah lagu tu beratlah. Akhir sekali Nabi Ibrahim AS, semua jejak langkah dia kita ikut. Siapa lelah ni? Termasuk kita misalnya kita tawaf Baitullah hak dia buat, kita sa'i mengikut hak hajah buat, kita korban mengikut dia sembelih Nabi Ismail AS, kita berhaji kerana dipanggil oleh Ibrahim AS, oleh kerana rapatnya Nabi kita sendiri dengan Ibrahim AS, sehingga bila turun daripada Mi'raj, sahabat Nabi bertanya, ini pun satu contoh, boleh dialog, boleh bertanya. Sahabat Nabi tanya, lagu mana rupa Nabi-Nabi hok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jumpa di masa Mi'raj? Nabi kata Nabi Musa muka dia serupa ramai-ramai. Nabi Ibrahim muka dia serupa dengan aku sebutih-sebutih. Masya-Allah, Nabi kita ni adalah cicit cucu ciak daripada Nabi Ibrahim, yang didoa oleh Nabi Ibrahim beribu tahun dulu,
beranaklah cucu dia nurung tok dia 100%. Rupa parahnya, juruhnya, berapanya, nurung tok dia. Kerana tu Nabi kita dengan tok dia ni rapat sekali. Rapat tak rapat, bila mari Mi'raj, Nabi-Nabi lain hanya beri salam pada Nabi, selamat datang wahai Nabi yang soleh. Tapi Nabi Ibrahim tambah sekali lagi, selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Nabi Ibrahim tambah lagi. Nabi lain tak ada wasiat kepada Nabi kita masa Mi'raj. Kepada Nabi Ibrahim wasiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dia apa? Sapa salam kepada umatmu. Perbanyakkan salam. Lepas tu ingat syurga. Nombor tiga, banyak pokok dalam syurga. Pokok dalam syurga apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hadis ni menunjuk pada kita banyak segi. Nombor satu sekali, dalam syurga sekalipun comel dah syurga tu, tapi kalau kita nak landscape dalam syurga tu lebih comel lagi, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maknanya landscape dalam syurga tu pun mustahak kita fikir lelani lagi. Dan kita boleh bentuk landscape ribu dalam syurga esok-esok, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Nak pokok, nak ke landscape, nak ke hutan belantara, nak kepada sejuk, nak kepada naung, nak kepada udara oksigen banyak, subhanallah, alhamdulillah. Kalau akhirat esok, nak pada pokok, nak pada hutan, nak pada belantara, nak pada preservation, nak pada landscape, atas bumi, atas muka bumi ni pun, benda ni mustahak bagi kita. Yang kita kena perhati, yang kita kena jaga, yang kita kena pakat pelera dia, kena begitu, kena begini, panjanglah pula syarah tu, semulalah pula. Nabi kata, Jibril, sahabat tanya, Jibril lah ke mana muka dia? Nabi kata, Jibril masa dia ngupa jadi orang, okay, serupa dengan sahabat kita, Dihyah. Dihyah ni muka comel. Bila Nabi nak atas duta mana-mana negara, dia guna Dihyah. Nabi tak atas duta ni, hok kuras handsome. Orang tu mustahak juga. Dia atas duta, orang handsome. Ni pun sunnah. Daripada sunnah Nabi. Atas jadi duta, orang handsome. Pasal apa? Wallahu'alam. Tuhan Allah lebih tahu. Dihyah. Sahabat pun buat gora. Bila jumpa Dihyah, demon ni Dihyah ke Jibril? Sahabat masa tu boleh buat gora. Kita tak ada masa dah dengan, tak ada masa dengan Nabi. Sahabat Nabi, dia bergurau sama-sama dia. Entah ni Dihyah ke Jibril? Dihyah jawab, ana ni Dihyah. Barulah orang panggil, berkecik perkira dan sebagainya. Itu sebagai satu jenaka sahabat-sahabat Nabi sama-sama dia. Amba berhenti di situ sebagai mukaddimah. Dialog ni adalah satu perkara yang digalakkan oleh agama kita. Dan amba buka peluang untuk adik kakak tanya mana-mana yang amba tak boleh jawab. Amba minta uzur. Amba hok mana boleh jawab, insyaallah amba jawab. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai itu masjid kita ni tak siap lagi macam yang Buan Mak Ustaz baik sebut tadi. Jadi amba diminta lacai derma pada adik kakak semua. Selakilah derma sebanyak-banyak ya boleh dipersilakan. Terima kasih kepada yang berhormat Dato' Haji Hussein bin Haji Musa di atas ceramah sebentar tadi. Jadi sebarang ni kita janjikan jangan balik lagi soalan ni. Soalan lepas ada penggulungnya pula belakang. Jadi kalau ada soalan daripada adik kakak sekalian, kalau boleh ajukan. Ada banyak dah siapa WhatsApp mesej ni nak suruh tadi. Cuma kalau ada hak secara live dulu soalan. Cuma bila-bila tunggu soalan, satu kereta Alza DBN 7713 minta alih halan lalu lintas. Yes. Mengganggu lalu lintas, jadi minta alih sekejap. Ya, kita buka soalan selesai-selesainya insyaAllah. Masa ada lagi, panjang lagi insyaAllah. Ok, urus dia bahagian mikrofon tu. Ada. Ok. Kalau nak tulis hari sini tak apa, nak ayat secara live tak apa, kita duduk dalam gelap. Ok, sila. Kalau ada boleh ambil soalan ataupun duduk depan-depan ni boleh laung kita yang berlekat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ismail Daud daripada Kampung Marok. Saya pada dasarnya amat berterima kasih kepada Yang Berhormat Datuk
kerana menimbulkan isu-isu yang kadang-kadang kita suka untuk kita bertanya kepada pihak atasan perkara yang ditimbulkan itu. Tapi saya berpendapat bila saya tengok dalam Facebook, Twitter dan juga media alternatif, kita dapati banyak dia orang timbul isu bahawa apa yang Datuk katakan itu merupakan political malice kepada parti UMNO. Jadi tak ada macam wujud satu breakdown communication antara Datuk dengan kepimpinan yang ada hari ini. Mohon penjelasan daripada Datuk. Terima kasih. Boleh jadi saudara rujuk pada hak dewan berkali kok. Hak mana tu? Ada dewan. Dewan. Ya. Baik. Terima kasih. Saya rasa kita kena cetak ucapan dewan apa tu supaya orang boleh baca sendiri. Pasal kalau dia baca dalam surat khabar tu, hak dia tambah dah. Dalam ucapan hamba di dewan, hamba tidak menyalahkan KJS 100%. Tak ada sikit pun menyalahkan KJS. Misalnya masalah hutang simpan ulusat. Hamba tidak kata KJS dulu. Bahkan hamba tidak kata menteri besar pun. Hamba kata pegawai-pegawai di pejabat menteri besar. Hamba nasihatkan supaya kalau ada cadangan nak meluluskan ni, tidak diluluskan. Adik kakak ambil lah ucapan tu. Ya. Jadi kalau setara tu tak leh, nak suruh hamba pergi menyanyi, puji kajian dalam tu, tak leh, tidak kerja hamba. Hamba daripada dulu lagi, masuk parlimen pun hamba tak puji kajian, hamba kritik dia. Dan setakat dalam parlimen dulu, hamba kritik berdasarkan maklumat dan bahan-bahan. Bukan kata kritik koksi gitu. Masalah air Kelantan. Air Kelantan ni boleh, nak basic pun boleh. Soalan air Kelantan pun hamba tidak salah kerja. Hamba minta kerja tengok pengurusan tu. Tengok ni boleh tengok prestasi dia. Masalah selesai tak selesai. Piti habis banyak mana. Jadi perkara ni untuk kebaikan kerja kita. Kerja adat suku dalam konteks demokrasi berparlimen ni, kerja ni eksekutif dia panggil. Bawah dia ni ada administratif, ada pengurusan. Kerajaan eksekutif ni tidak mesti terheret dengan pengurusan. Hak amanno ni eksekutif sebagai kerajaan ni, esko ni menyemok pengurusan ni jalan secara mana. Kalau adik kakak tengok mesej notis AKSB ni tiap-tiap hari, kadang-kadang dua kali sehari. Menunjukkan masalah tak selesai. Dan hamba hari tu hamba ambil hanya tiga contoh. Dan tiga contoh hamba ambil ni adalah contoh daripada slide presentation AKSB sendiri. Hamba tidak kurang, hamba tidak royak hak keadaan versi lain. Dan hamba ambil tiga contoh ni semata-mata kerana nak menghadkan. Tak sewi nampak, orang panggil terbuka sangat. Tapi oleh kerana benda ni sudah berlalu lama. Masalah air negeri kita ni sudah berlalu lama. Hamba nak royak dalam ni tak boleh lah menjejahkan kerajaan. Tetapi benda ni ada sesuatu yang perlu disiasat. Kalau setara tu tak boleh, beratlah. Kenapa dia tugas wakil rakyat? Kerajaan tu kena ejah. Jangan kerajaan tu duduk bonok sekali dengan pengurusan. Dia pergi duduk depan, tak boleh. Itu menyebabkan jadi bertembung kerajaan dengan apa. Kalau kerajaan ngelok, kerajaan kata benda ni akan disiasat. Tak ada apa-apa tu. Jadi, sok khabar nak tulis lagu lain tu suku. Lalu nak kira sok khabar nak tulis, hamba tak boleh kecek. Pah bila hamba tak boleh nak kecek. Jadi ambil ucapan hamba tu balik. InsyaAllah kita cetak. Pah kawasan kau cetak. Adik kakak tengok balik ucapan tu. Hamba rasa kalau adik kakak tengok, tak ada apa satu. Kalau setara tu tak boleh kata kak, tak boleh jadi wakil rakyat lah. Buat macam orang sepuluh hamba ni, kena balik cokoh dua moh lah. Ada lagi soalan? Tak ada dah? Puas hati dah? Okey, puas hati dah. Tanya sikit lagi. TPPA lah. Bila-bila. Kalau ada soalan, adik kakak royak selalu. Sebelum adik kakak tanya tu, hamba royak TPPA. Ni bahaya besar depan kita. Masalah Malaysia nak tanda tangan
perjanjian perdagangan, dipanggil Trans-Pacific, di mana semua orang yang waras mengatakan perjanjian perdagangan ini berat sebelah. Misalnya kita ambil bahagian kesihatan, perubatan. Kalau kita masuk perjanjian ni, ubat daripada Amerika, harga 200 ya kita beli kedai, dia akan jadi 14,000. Kerana ubat hanya boleh beri ubat patent saja. Ubat yang dipatent saja. Malaysia tak boleh jual sikit abuk. Ubat lain daripada hak daripada syarikat hak patent tadi. Yang dipanggil generik. Kalau kita jual juga ubat generik, walaupun dia serupa 100%, kita kena denda. Malaysia kena samai di mahkamah dunia. Akibatnya orang susah sebab kita ni nak cari ubat jadi mahal belaka. Selama ni pun belum kita tanda tangan perjanjian pun berapa ramai dah pokok kita mati kerana tak ada belanja nak dapat rawatan hak molek, nak dapat ubat hak molek. Setara tak ada perjanjian lagi. Dia ada perjanjian tu 100% tak boleh. Nak guna ubat hak lebih murah walaupun dia kualiti serupa, kena guna hak patent tadi dengan harga ratus kali ganda lebih mahal. Itu dari segi ubat. Baik, tak ada soalan? Ada. Ya, sila. Hello, Assalamualaikum. Salam. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih buat majlis macam ni sebab kita boleh direct tanya apa hak terbuka pada dada kita. Okey. ni saya sebenarnya baru sampai daripada Kuala Lumpur. Letih lagi. Balik nak gaya rumah. Lepas tu jalan pula jam. Dapat ada peluang untuk majlis macam ni, saya usaha cuba mari juga. Alhamdulillah. Okey. Saya ucap tahniah, banyak tahniah kepada Datuk sebab buat tergoreh kepada KJN Negeri. Sebab saya tengok sebelum ni benda ni macam popok kita ni lah payah sangat nak tegur macam wow, Datuk buat sekarang. Saya ucap banyak-banyak terima kasih lah Datuk. Okey, lepas tu saya nak mengenai ni luar daripada tajuk malam ni lah, mengenai timbalan presiden. Saya rasa Datuk tu tak boleh lah tu nak apa dah orang panggil nak elak diri lah daripada tanda tu. Memek benda ni memek orang nak Datuk tanda tu. Itu saya menyampaikan hasrat anak-anak muda lah. Selagi kepada KJN Negeri Kelantan tu, saya harap benda ni, benda yang Datuk tegur tu ambil perhatian berat. Sebab benda ni dia akan efek kepada PRU 14 sikit lagi. Sebab saya tengok saya sendiri, saya sepupu saya, adik-adik-beradik saya pun memang kami ni bukan ahli PAH, tak daftar pun ni PAH, tapi kami balik baru ni kami memenangkan kajian PAH. Tapi selepas isu ni tu bit, kami rasa sedih lah, sedih sangat. Itu lah, rasa tu lah. Terima kasih. Saya boleh rakyat gini je, saya jadi Tok Bidai pada kajian ni. Salah satu, bukan seorang Ambo lah jadi Tok Bidai. Tok Bidai besar sekali, Tok Guru lah. Ambo ni bagi akak daun, apa dia, daun tergesak lah ke Tok Bidai. Nah, tapi masa kajian kita beranak, 1990, Ambo ada di tepi katil orang nak beranak tu. Nak kata Tok Bidai menadak juga Ambo ni. Tapi bolehlah kata pembantu bidan. Lagu mana pembantu bidan? Ceramah kita dulu tajuk ke apa? Nama tak ingat dia kan? Tajuk utama ceramah kita masa tu ialah pembalakan berleluasa UMNO Barisan Nasional. Pengambilan tanah-tanah rakyat. Tu antara tajuk dia. Sehingga kita masuk dalam manifesto kita. Beranaklah kerja kita tahun 90. Biasalah dalam dunia ni Tok Bidai bila sudah budak tu besar tak ada siapa harap Tok Bidai. Lepas pada tuku 100 hari juga, ayah dia balik juga, tak ada lah Tok Bidainya. Nah, tapi kadang-kadang kapur ni Tok lelaki Tok Bidai tu Tok Muting.
besar sikit kena jawi. Jumpa dengan Tok Munting. Masa beranak, orang tak marah Tok Bidan. Orang tak takut Tok Bidan. Terpaksa. Tapi masa jawi, setengah orang marah ke Tok Munting. Takut ke Tok Munting. Jamin dulu lah, Allah ni tak apa dah, Alhamdulillah. Takut ke Tok Munting pasal apa? Nak kerak kata dia. Padahal lepas pada kerak tu, dia boleh menikah, Tok Bidan pula lah masalahnya. Amba nak royaknya, amba ni terlibat masa beda kajian tahun 90. Jadi cinta amba pada kajian ni boleh jadi lebih sikit ataupun sama dengan orang lain. Amba sayang pada kajian ni. Tidak kisah amba tak ada dalam jawatan dalam kajian, tidak kisah sama sekali. Kalau adik kakak baca balik kenyataan akhbar amba dalam Star, dalam Sinar Harian, dalam Utusan Malaysia, Berita Harian, amba sipai lagi keratan. Belum perlu pada ni pun orang tanya, mau nak jadi menteri besar ke? Baca balik ucapan amba. Amba kata tidak, amba akan sokong orang lain jadi menteri besar. Amba tidak layak. Baca balik. Bukan baru ni. Belum pada ni pun amba jangka dah. Benda ni akan berlaku. Amba tolak orang lain dah. Amba akan sokong siapa saja. Amba tu baca balik ucapan tu. Ada dalam sokoban-sokoban. Apa tindakan orang sayang pada orang yang dia sayang? Setengah orang bila ayah dia ada tanda kecimani, dia lok gitu je. Setengah orang susah payah ambil ayah dia pergi hospital. Marahlah ayah kita. Mengerik aku pergi hospital agak pula. Aku bang wabak tak boleh dia. Mau pergi hospital ni, tak lalu makan aku ni. 3 hari tak lalu makan aku. Boleh juga lagu tu. Tapi yang pergi ke Kinabalu baru ni, ada satu orang doktor. Dia ajar kamu. Dia kata yang berhormat, kena jaga mak pak kita. Bagi dia panjang umur. Mak saya sendiri dia cakap, sekarang 103 tahun umur. Macam mana saya buat? Masa dia umur 70 dulu, saya tengok badan dia naik. Dia makan banyak sedap. Banyak lalu. Saya pakat dengan kawan saya doktor, buat surat, mak kena masuk hospital. Mak dia kata, pasal apa? Aku sihat. Makan lalu. Mak sakit. Mana aku ada sakit? Ni tengok surat. Doktor kata semua, 3 orang, doktor kata semua sakit. Dia kurung mak dia 3 bulan dalam hospital, tak balik 1 hari pun. Dia paksa mak dia makan sayur hospital. Makan-makan hospital, sapa 3 bulan, jadi mak dia tu suka pula makan hospital. Balik di rumah tak siap makan dah, tidak hospital. Nak makan sayur bayar, hok tawar. Nak makan daging bakar, hok tawar. Nak makan ikan bakar, hok tak ada garam. Sekarang ibu saya sudah 103 tahun. Panjang umur untuk kajian apa ni? Mak dia. Kita dengan kajian kita pun lagu tu. Kalau hamba tak we peluh kajian hamba ni. Tak bui dia panggil masuk mandi sauna. Tak pergi cek hospital ada kecik manis atau tak ada kecik manis. Galik. Galik 4 tahun lagi. Nauzubillah. Tak say kita jadi sepak kedah tak say. Jadi baiklah hamba ambil tanggungjawab tu lelah ni. Bapa tidak kau dalam? Boleh juga kau dalam ni. Kau dalam. Adik kakak buruk kau dalam lagi lah kau dalam. Hamba berasa cepat sia dengan kau luar. Hamba bagi kau luar. Kalau tak sia juga, hamba lelok gitu lah. Nak potong kaki nak lah ke mana. Tapi hamba agak sia lah. InsyaAllah. Lepas tu dia marah sikit pada anak awak bagi sepital. Nak lah ke mana. Ha, sain nama tanah pun tak boleh lagi hamba tu buat ke mana. Nah, misalnya pasal orang budak ni tak dengar kata herik aku ke hospital tak subi tanah aku ke dalam buat lagi mana. Tapi biar ayah segar tak apa. Ha, lagi ada soalan. Terima kasih lah pada saudara menyokong. Jangan lari pada perjuangan PAS, jangan daftar ni pilih PAS Kuala Lumpur kecuali Putrajaya. Orang mana duduk Putrajaya tak situ lah, insyaAllah hamba tanya lagi sekali Putrajaya. Kalau adik kakak nak hambat lagi lah. Kalau tak siap hambat, tanding lain. Bak gora tu, selera. Ada lagi soalan? Ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk ni ada beberapa soalan dah. Ada demo atas ni. Jadi, soalan yang pertamanya, kami agak keliru dengan kedudukan sebenar kawasan Lombu Bijih di Sungai Tuang, Buang Musang,
Sebab mengikut yang berhormat Datuk, ia telah diberikan kepada Az-Zahab untuk diusahakan bagi membiayai pembinaan lebuh raya rakyat. Manakala yang berhormat Datuk Anwar Tam dalam penggulungan sidang Dewan baru-baru ini pula menyatakan kawasan ini sebenarnya telah diberikan kepada dua syarikat lain sebelum ini. Mana satukah penjelasan yang benar? Yang keduanya yang berhormat Datuk, apakah benar seperti yang setengah dibangkitkan oleh pimpinan kita di dalam Dewan bahawa Yang Berhormat Datuk selalu tidak menghadiri mesyuarat-mesyuarat parti dan bahawa perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Datuk dalam Dewan boleh diselesaikan jika Datuk menghadiri mesyuarat-mesyuarat tersebut? Itu dua soalan. Terima kasih. Lebuh raya ni satu tajuk yang besar. Saya nak kongsi benda ni dengan adik kakak semua. Lagu mana kita nak bayar lebuh raya kita? Masa tu alhamdulillah kita sudah buat keputusan ya. Keputusan tu tiga kali keputusan. Tapi yang saya ambil hak akhir sekali. Akhir sekali sebelum pilihan raya, sebelum DUN dibubarkan, Esko masa tu telah bersetuju 3000 hektar kawasan yang dipanggil Sungai Tuang ataupun Bukit Beras yang di dalam tanah dia tu ada besi. Setengah orang kata besi ni kita tak boleh cek 3-4 butir batu jadi ada besi selalu. Jadi orang tu mungkin dia tidak lalui proses tersebut. Saya melalui proses tersebut. Kita bukan cek 3 butir batu pas kata ada besi, tidak. Eksplorasi oleh dua pihak telah dilakukan secara tidak rasmi. Satu pihak menganggarkan paling tak ada 50 juta tan. Satu syarikat lain dia menganggarkan ada 2 bilion tan. Saya tidak ambil hak 2 bilion tan, saya ambil hak 50 juta tan. Masa tu 3000 hektar ni memang telah diluluskan kepada PMBK bukan Az-Zahab. Pada Perbadanan Menteri Besar Negeri Kelantan untuk pitih tadi dijanakan bagi beri jaminan membayar balik lebuh raya kepada kontraktor Korea bukan 30 tahun seperti disebut dalam Dewan, 15 tahun daripada tarikh lebuh raya ini disiapkan. Lebuh raya dalam jadual 3 tahun disiapkan, 2013, 2014, 2015, akhir 2015 jadual asal lebuh raya ini disiapkan. 2016 kita start bayar. 15 tahun. Sampai 15 tahun. Itu memang berlaku lagu tu. Saya ada simpan minit-minit mesyuarat tersebut. Tetapi oleh sebab-sebab yang lain, lepas pada amat tak ada dalam Esko, kerajaan telah meluluhkan 1,200 hektar kepada satu syarikat lain untuk tujuan eksplorasi. Dan kata kerajaan hampir 2000 hektar tu telah diluluskan kepada Getah Kelun sebelum daripada tu lagi, iaitu pada tahun 2007. Setakat dalam pengetahuan ambo bicara dengan orang-orang yang lebih mahir sedikit dalam masalah tanah, kita ada kanun tanah negara. Di dalam kanun tanah negara, apabila isi bumi adalah melebihi nilai ekonominya daripada atas bumi, di mana isi bumi itu adalah milik kerajaan negeri, kalau tanah itu diberi untuk orang tanah yang getah, dia hanya berhak atas bumi. Dalam bumi, hak kerajaan negeri lagi. Kerajaan negeri berhak untuk ambil balik tanah tersebut dengan syarat nilai dalam bumi itu lebih mahal daripada nilai atas bumi. Dan kerugian syarikat tersebut dibayar sagu hati, pampasan oleh kerajaan. Dalam kes ini, kita telah mengusahakan syarikat yang nak masuk ni, syarat dia kena bayar pampasan kepada syarikat yang dapat milik buat ladang tadi. Jadi tidak timbul masalah. Bahkan dalam masalah prospecting ataupun eksplorasi ni, kita nak periksa dalam bumi itu ada ke tidak besi sebagaimana yang hamba sebut. Dalam undang-undang diizinkan walaupun syarikat ni dah dapat menanam getah. Mung tanya lah getah mung.
Belain-belain mutanya ketua tadi, KJI boleh luluh lesen lain untuk orang syarikat yang berkemahiran ni buat perspektif. Dan hari ini teknologi untuk buat eksplorasi ataupun pemeriksaan hasil dalam bumi ini sudah begitu canggih sekali. Di China dia ada kapal terbang tidak berpemandu. Mula hamba sendiri gelak, kapal terbang tidak berpemandu ni macam Sukhoi kau besar gitu. Lalu kau atas udara ni. Hamba ditunjukkan oleh syarikat China yang sangat besar, yang maju dalam bidang teknologi perlombongan, kapal terbang tu sebesar perahu kita saja. Dia tidak ada pemandu, dia pakai remote control, dia boleh terbang 2000 meter atas darat ni, tapi dia boleh sampai dalam bumi ni. Beratus-ratus meter dalam bumi. Hatta petroleum dan gas pun dia boleh kesan. Bila hamba buat kenyataan dulu, atas darat Kelantan ni ada minyak dan ada gas, bukan hamba teka main-main lagu tu. Ada sumber-sumber hamba, tapi lah ni hamba sipel lah dalam poket semata, suruh saing-saing, orang panggil, bukan nak suruh, Allah, oh, duk, nak rakyat lagu mana, tak tahu. Biar bergegar sikit, biar bergegar sikit. Macam kerajaan otonomi Ningxia 2 hari lepas mari tanda tangan. Ambo tak tahulah surat jemputan ke ambo ada ke tak ada. Mayor perempuan dia nama Mariam mari tanda tangan perjanjian usaha sama halal dengan kerajaan negeri Kelantan. Ningxia ni nak ayat cerita ambo gi bagi pihak Tok Guru Nik Aziz. Bulan puasa 3 tahun lepas. Puasa sana musim panas. Pukul 10. Tengah malam baru buka puasa. Kerana nak bawa dia mani mari. Jadi bukan nak suruh terima kasih. Tapi sebut sepatah tak apa dah. Sebut sepatah ni gemuluh Haji Hussein. Tak apa dah lagu tu. Macam KDNK negeri kita naik 2 tahun berturut-turut. 2011, 2012. Baguslah Alhamdulillah KDNK naik. Tapi ambo masa tu walaupun tak ada sumbangan gapo-gapo, ambo esko kewangan. Sebutlah gemulah ni ada terlibat sikit. Nah, tak apa dah. Tak sebut pun tak apa, bukan nak suruh sebut. Tapi kalau sebut tu nampak manis cara perhubungan kita. Baik. Sungai Tuang ni dari segi undang-undang kerajaan boleh lantik pihak lain. Dan ambo yakin 100% tu aku kita. Kalau kita boleh tunjuk pada dia satu penemuan secara saintifik bahawa betul ada 2 bilion tan di sini, dialah yang tuanku kita paling gembira sekali. Dan insya-Allah kita boleh bukan saja siap lebuh raya ni. Sebuah syarikat Australia, hamba tak saya sebut nama dia. Tapi KJM kita pun hamba rasa biasa berhubung dengan dia. Syarikat Australia ni kata, "Mung ni ada besi yang terbesar di dunia." 2 bilion tan. Mung boleh cari makan 250 tahun. Lepas tu hamba kena royak pada rakyat benda ni. Kalau lagu tu sungguh Tuhan beri rezeki pada Kelantan ni, apa kita tak siap-siap betul-betul. Kita ni abad 21 dah. Singapura kita kena belajar dengan dia, tak ada setitik minyak. Tapi dia boleh jadi hub simpanan minyak Asia. Dia tak ada sekeping habuk besi, tetapi dia boleh jadi negeri-negara terkaya, terkukuh di Asia. Bapa yang dia jadi lagu tu kita dengan segala hotel masuk kita, dengan segala lombong kita, dengan segala Masya Allah Tuhan beri pada kita. Bapa kita tak boleh litah Singapura. Kita litah Singapura bukan kerana dunia, kerana Islam agama kita. Kita nak tunjuk model berkerajaan cara Islam. Kita nak tolong fukara, orang fakir miskin. Kita nak bantu menyebarkan dakwah. Kita nak tolong orang-orang susah seluruh dunia. Lagu mana cara? Hasil masuk kita. Jadi saya masih mencadangkan pada kerajaan. Buatlah siasatan sendiri, eksplorasi sendiri. Kalau syarikat nak buat, buat tak apalah. Kerajaan sendiri buat. Kerajaan sendiri perapi-piti sikit. Kalau kita boleh perapi-piti ke apa? Ikutlah apa-apa pun. Amor tak sini nak senarai, takut jadi masalah pula malam ni. Tak boleh kalau kita berhabis pitih untuk gicek dalam bumi itu. Kalau esok akhir sekali kajian tak sih juga nak cek.
Hamba nak minta izin dengan Menteri Besar. Mintalah beri peluang pada pihak hamba mengatur mana-mana pihak daripada seluruh dunia buat penentuan rizab galia yang ada di kawasan itu atau kawasan bersekitar dia. Kalau ada sungguh hasil sebanyak tu, kita boleh selesai lebuh raya kita. Tak payah kita berbalok, tak payah kita cari orang lain. Bapa yang kita tak ada kesungguhan nak menentukan hok ambo sebut ni. Jadi hok ni ambo nak sebut mana? Ambo nak sebut dah lah. Ambo sebut dah. Tak ada siapa hera. Ambo kena sebut luar, ambo kena kasi dengan rakyat Kelantan. Dan kalau berlaku lagu tu, ambo tak ada pedas siapa. Tak ada utang siapa ambo, tapi ambo puas hati berjuang bagi pihak rakyat Kelantan. Dengan ilmu sikit hok tu habui pada ambo. Ambo kena duduk atas ilmu ambo. Orang lain dia mengaji bahagian lain. Ambo mengaji lebih kurang bahagian jaga. Orang panggil khazanah bumi. Jadi ambo kena royak pendapat ambo. Ambo kena kasi maklumat ni dengan orang ramai. Kalau rasa tak percaya juga, ambo tak boleh nak jamin 100%. Tetapi pandangan pakarnya lagu tu. Dan dalam sesunai yang kita buat dulu, syarikat ni dia kena guna bila lebuh raya siap. Dia kena guna lebuh raya ni nak pergi atas ekspor melalui Tok Bali. Memang masa tu kita sudah ada cadangan supaya lebuh raya ni disambung sampai ke Tok Bali. Dan dalam masa dia lalu ke Tok Bali ni, syarikat-syarikat berkenaan lori dia tu, dia kena bayar. Dia panggil dedicated customer, dedicated user. Orang kampung biasa nak balik daripada Kuala Lumpur selekeh lalu, tak ada bayar sihabuk. Tetapi bagi pengguna yang tertentu, demo kena bayar. Siapa dia yang tertentu tu? Lori besi tadi kena bayar. Bil jumlah hak dia bayar tu kita kira dah. Dalam masa 15 tahun ni waktu besi tu, belanja maintenance lebuh raya tu kita boleh tanggung daripada bayaran syarikat tersebut. Jadi ambo masih lagi merayu nasihat minta dengan kajian yang ada ni, timbanglah semula kedudukan ni, paling tidak builah peluang kepada mana-mana syarikat ketiga bagi pihak kerajaan negeri buat eksplorasi ataupun perspekting atas kawasan ni. Tak ada dah soalan. Tak cukup 2 jam lah, tak ada soalan. Mesyuarat. Mesyuarat ni ambo ngakulah ambo tak pergi. Ambo nak dedah dalam ni sebab ambo tak pergi, tak leh. Dia jadi mengko lain. Tapi cukuplah ambo kata, ambo pergi pun benda tu tak beza banyak. Misalnya air, minta maaf lah. Ambo gayak so sajalah. Misalnya air. Air ni ambo pernah bentar dalam mesyuarat lajnah politik. Minta maaf ni, anda minta maaf. Minta maaf dengan Tok Guru, minta maaf dengan semua orang. Tapi dah ada soalan, ambo ambil so contoh saja. Kita buat laporan audit tahun 2010. Dibuat oleh konsultan audit yang profesional, KPMG. Muka surat 83, ambo ingat lagi. Dia beri satu pandangan tentang satu benda. Ambo tak saya rakyat lalani lah, takut punah banyak kajian kita. Bila ambo nak bentangkan laporan ni dalam lajnah politik, seorang daripada pemimpin, ambo tak saya rakyat juga nama dia, dia kata, apa tujuan bentang benda ni? Nak malu siapa pula sini? Terkeduh tu kan, tak boleh nak bentang. Laporan habis puluh-puluh ribu buat. Tak boleh nak bentang. Jadi, kalau ambo pergi pun setakat tu lah. Jadi, ambo tak pergi ni bukan kerana ngaju, tapi dia mau mari di rumah ambo, tanya apa ambo tak pergi. Tak boleh kau mari rumah ambo minum teh. Hina sangat kau ambo ni. Tak ada seorang pemimpin boleh telefon ambo, SMS ambo, mari di rumah ambo. Setara mana hina ambo. Kalau kita usrah dulu, kalau tak pergi usrah, kita pergi berusrah rumah dia. Kalau nak sungguh mesyuarat tu, mari mesyuarat rumah ambo. Bukan ambo besar, tapi ambo nak rakyat apa ambo tak pergi. Bukan semata-mata ngaju kau tak pergi. Bukan ambo nak rakyat ke demo. Kalau nak pergi, lagu ni benda dia. Kalau pergi, supaya sana,
Lepas gigi tak ada perubahan. Jadi kalau hamba buat cara lagu ni, dia mau tanya, hamba boleh royak, insya-Allah depan ni hamba pergi. Tapi dalam dewel dibangkitkan hak ni. Dibangkitkan hak ni, dibesar-besarkan hak ni. Tadi kita baca dah dalam Quran tadi. Kita bincang tajuk depan kita. Hak belakang kita ni masalah gapo-gapo ni tak usah duk mari rebus sini. Secara objektif kata orang putih. Subjek matter dia gapo. Kita bincang secara objektif. Jadi ambo setakat tu dulu. Benda-benda lain tu jadi satu masalah. Tu pun ambo rasa lebih dah. Ambo minta maaf banyak. Tapi marilah tanya ambo, insya-Allah ambo akan royak. Apa lagi sebab-sebab? Dan macam mana cara nak mengatasi benda-benda tu pada masa akan datang? Ada soalan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Cik Farzuki, Cik Hamid. Nak tanya satu soalan. Apa Datuk, masa Datuk duduk dalam kerja air dulu, tidak menyuara ke benda-benda hak Datuk timbul ke sekarang ni? Adakah kerana sesuatu yang tidak puas hati dengan kepimpinan sekarang, ataupun minta maaf lah kalau soalan tu. Tak apa, tanya. Minta maaf apa, muka hamba tak marah lagi kan? Nanti hamba marah baru boleh minta maaf. Selagi. Adakah... Tak apa, minta maaf tak apa. Adakah Datuk rasa benda ni tidak akan merugikan parti? Sebab ada satu, saya baca statement dalam Facebook. Yang mengatakan Datuk cuba mengkondemkan kerja Datuk sendiri. Sekianlah. Itulah, kita mohon penjelasan Datuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Masa duduk kat JL dulu, tak tegur kau, tak royak bagi pandangan kau. Dalam masalah air misalnya, hamba sudah buat 2-3 usaha lah masa dalam kajian dulu. Pernah satu taklimat diberikan kepada esko-esko wakil rakyat di bilik gerakan geri. Dan nak siap masa tu, lama masa juga. Hamba ambil masa dengan konsultan-konsultan siapkan benda tu. Bentangkan. Tapi mungkin kerana hamba je betul, tak reti kau lagu mana kau, maka cadangan hamba tu ditolak. Dan kerajaan buat keputusan untuk migrate, pindah, duduk bawah kerajaan pusat. Air Kelantan ni dalam proses untuk migrate. Panjanglah, ada lagi usaha-usaha lain nama tidak nak sebut sini. Tetapi ambo sudah ambil langkah-langkah. Begitu juga dengan isu-isu lain, nama tak saya sebut takut jadi sensitif. Ambo guna dah channel-channel. Kalau yang berhormat Ustaz Baihaqi pun mungkin masih ingat masa tu di bilik perbendaharaan negeri. Hamba tak serayak tajuk dia. Tapi hamba sebut depan orang berkenaan sendiri, depan wakil-wakil rakyat. Benda ni merugikan, benda ni hamba tidak bersetuju. Tapi tak ada satu perubahan. Jadi adik kakak percayalah kat hamba, proses tu hamba lalu dah. Kalau tekan mari banyak, terpaksa rakyat benda-benda hak tidak patut dirakyat. Proses tu hamba lalu dah. Jadi adakah hamba tak puas hati ni kerana kajian baru? Tidak. Kalau adik kakak ambil baca balik ucapan hamba tu, apa yang jadi besar sangat masalah? Hanya dengan beri cadangan pada kerajaan. Ambil satu dua contoh. Dan hamba tidak kata kajian ni penuh jana, kerajaan ni menyeleweng, tak ada, apa tak kata lagu tu. Baca balik, kalau setara tu pun kita orang Islam tak boleh beri teguran, apa makna perjuangan kita ni? Watawasaw bil haqqi tu kepada dia makna? Kena tegur senyap-senyap. Tegur senyap-senyap, cara senyap-senyap. Tegur terbuka adalah pada pendapat ambo. Kalau ambo tak seguna istilah tegur, ambo guna dalam ayat tu menasihatkan. Menasihatkan kerajaan. Hok tak buat lagi, jangan buat. Jadi hamba rasa KJL pun jawab molek dah. Menteri Besar kata dia tak buat lagi. Jadi dengan cara tu, benda hak hamba tak siap berlaku tu tak berlaku.
Lepas tu adik saudara tanya tadi apa? Menjejaskan parti ke tidak? Dia atas KJL, atas kita. Kalau kita menganggap benar ni musuh kita, habis anak-beranak kita mari hambak hamba, jadi masalah lah. Kalau parti menganggap ni satu proses demokratik yang diizinkan oleh agama kita, diizinkan oleh demokrasi kita, ambil tu benda hak sebagai benda positif, tak ada apa satu. Kalau hamba nak munah, malah ni hamba boleh kecek ngaruk. Tapi hamba tidak. Dalam tu hamba, adik kakak baca, hamba tidak malu siapa-siapa pun. Lepas tu hamba ayat dah tadi, kalau kerja ambil langkah-langkah tersebut, kerja jadi lebih kuat lagi. Bila kerja jadi lebih kuat lagi, tidak menjejahkan parti kita. Dari satu segi, hok duduk terima kasih dalam Facebook, macam Ustaz Zamri, Aikim, bekas radio Aikim, Ustaz Zamri. Dia puji hamba. Hamba bukan nak ambil puji dia, tetapi hamba nak ambil semangat dia. Apa sebab dia puji? Kalau kita pergi negara barat, biasa bagi ahli parti sendiri secara konstruktif, secara membina, membetulkan kerajaan dia sendiri. Lebih kuat lagi kerajaan dia. Maknanya setengah orang di luar PAH melihat, PAH ni ada juga orang yang berani tegur kerajaan dia sendiri. Dari satu segi, dia positif untuk parti kita. Jangan duduk nampak negatif belakang. Kecuali hamba tiap-tiap hari godel, tiap-tiap hari godel. Lainlah. Kalau makan ubat sebutir tu pahit, PAH nak marah dah. Sobarlah. Kena ada juga sobar. Dan insya-Allah parti kita akan jadi kuat lagi. Soalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam balik mana tu? Hamba ni orang panggil abang daripada Kapu Temsu. Duduk dari gelak ni sebab copong ni, mic ni jopo dari gelak. Jadi, ambo ni boleh berlaku main dari gelak boleh, dari cerahu boleh. Assalamualaikum. Salam. Yang berhormat Datuk, yang berhormat, yang berhormat dan pencinta PAS sekalian. Kita-kita mari malam ni, yang ni orang saya ke PAS lah. Hidup kita ni bergantung kepada KCS, bukan IKS. IKS tu hak kerja MBN. KCS ni kasih cinta sayang. Dalam falsafah tiga ni lah kita boleh hidup. Baik mendirikan rumah tangga, bernegara, dan insya Allah menuju ke akhirat, ke syurga pun atas tiga inilah. Jadi kita boleh berapa soalan Datuk boleh tanya ni? Silakan. Jangan tanya banyak sangat, takut tak ingat soalan. Tanya dua dululah. Dua tu, tiga lah dah. Pakai derek. Cubalah. Alhamdulillah. Jadi, kita ni masih sekali-sekali hidup terpengaruh dalam alam feudal. Tiga minit lagi kurup lah. Alam feudal ni, kalau dulu kita baca kisah Hang Nadim, Sang Rujuna Tapa, Jebat dan lain-lain. Jadi, ada lagi orang hidup belah ni tak suka kepada kisah Hang Nadim. Ada orang nak jadi Sang Raja Natapa. Ya? Ada. Jangan-jangan nak jadi Hang Jebat tak ada juga. Tapi banyak nak jadi Hang Tua. Jadi soalannya, adakah Datuk bersetuju keadaan kita termasuk PAS ni masih ada ciri-ciri feudal yang demikian? Yang kedua, masalah hidden agenda. Agenda tersembunyi. Kalau Datuk ingat dalam mesyuarat dengan Datuk dulu, saya dah sebut tentang hidden agenda bila Datuk nak dihantar ke Putrajaya. Ketika itu, masa belum mengundi dulu lah. Jadi masalahnya, kita banyak yang di antara ketidakketenteraman dalam parti, dalam mana pun kerana adanya hidden agenda ini. Iaitu agenda tersembunyi yang sehingga di dalam pembentukan perkara yang penting, perlantikan esko pun, saya rasa ada juga ini. Adakah Datuk bersetuju? Yang kedua. Yang ketiga, ini perkara yang besar.
Di antara kasih sayang, kasih dan sayang tapi tak ikut, di antara ikut tapi tidak kasih sayang. Bagi contoh muda, Abu Talib terlalu kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak ikut Rasulullah. Dia kasih, dia sayang. Bakali kita ni tadi setara tu, setara Abu Talib sayang ke Rasulullah, bapak kita ni lagu mana? Tentang kasih sayang lah, tak ikut tak lain lah. Jadi dia tak ikut Rasulullah. Kita ambil tokoh yang kedua, Abdullah Ubay. Dia ikut tapi tak ada kasih sayang, berdasarkan kepada akidah, berdasarkan kepada segala-galanya. Jadi dalam perjuangan PAS, gabungan antara kasih sayang dan ikut ini adalah penting supaya menjadi wadah perjuangan di antara kita semua, orang bawahan, grassroots, termasuk juga pihak atasan. Wujudnya kasih sayang dan ikut, ikut dan kasih sayang ini mesti disebatikan. Okay. Tanpa kedua-duanya, maka ianya tidak akan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak. Tak nampak muka, tak ada gelap. Bagus nak kasih sayang tu. Amor setuju. Rasulullah bila dia tak guna mimbar pohon tamar dia, batas tamar. Selama ni Rasulullah naik matah mimbar batas tamar. Tiba-tiba sahabat awak mari mimbar baru. Mimbar batas tamar letak tepi. Kasihnya batas tamar ni ke Rasulullah, Rasulullah dengar dia tiuk tergesak-gesak. Kasih dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pula bila dia dengar batas tamar ni tiuk, dia tidak lok lagi tu. Dia pergi tepuk batas tamar ni. Padahal kayu ya. Dia rayak kepada tamar ni. Tak apalah, sabarlah. Terimalah. Moga ada mimbar baru. Jadi Rasulullah walaupun batas tamar tu kayu kekekung, dipanggil jamadat dalam sosiologi Islam. Jamadat ni bawah pada nabatat lagi. Tapi Rasulullah jaga perasaan tamar tadi, batas tamar yang jadi orang panggil bekah khutbah dia. Soalan nombor satu, adakah dalam PAH ni ada feudalisme ke tidak? Ambo tak berapa mengaji feudalisme ni, jadi tak tahu betul ada ke tak ada. Ambo kena mengaji dululah. Soalan nombor dua, hidden agenda, agenda tersembunyi. Masalah pelantikan esko, ambo tak si bicar dah tu. Benda tu sudah berlalu. Tak ada pedoh pun kita bicar. Kita bicar PRU ke 14 lagi mana? Boleh ke kita Pertahan Kelantan? Boleh ke kita peluah sampai seluruh Malaysia? Jadi, kalau lepas nak bicar pun, nak lawak lagi mana? Baik. Jadi, kerana tu sebenarnya kita kena pandang ke hadapan. Ambo sendiri tidak nak pandai ke belakang. Ambo berdiri dalam dewan baik, berdiri malam ni baik, kerana nak suruh kita semua boleh mengatur langkah yang lebih baik. Bukan nak suruh jadi kucalana. Tapi mengatur langkah yang lebih baik ini kita kena telus sikit. Telus. Kalau kita tak telus, tak jadi molek. Telus sikit. Bukan telus tu siapa habis luar dalam napuk dah. Tapi ketelusan sangat perlu. Dalam dunia yang orang panggil di good governance, kerajaan yang baik itu. Ketelusan tu kena ada. Daripada ketulusan ni, benda-benda kerja buat hak tidak molek, insya-Allah dapat diselesaikan. Misalnya masalah air ni, bagi hamba satu benda besar. Hamba tidaklah nak menyalahkan orang. Tetapi mula kita telah ditipu oleh satu pihak. Kita terpaksa bui swastakan kepada orang putih satu masa dulu. Bil yang pertama mari 105 juta. Bil tuntutan yang pertama mari. Padahal orang putih tu masa royak ke kajian tak kena sihabuk. Tok Guru minta kita tolong selesaikan. Ambo sebahagian daripada tim penyelesaian tersebut. Sapa satu masa kita kena bersidang malam, kalau adik kakak ingat, buka rekod balik. Persidangan Dewan Negeri pertama kali berlaku malam hari kerana nak selesai masalah dengan orang putih ni. Sapa Tok Guru masa tu, dihantar satu notis 7 hari untuk disamai oleh orang putih ni. Ambo tolong ambil surat tu. Ambo rayak Tok Guru, Tok Guru tak usah rusing.
InsyaAllah kita akan jaga Tok Guru. Tok Guru tubik daripada bilik ni, Tok Guru macam tak tahu apa sekarang. Tok Guru buat relax saja. 7 hari dia beri notis. Masuk hari ketiga daripada notis 7 hari, Mak Saleh telefon Abah. Nak jumpa dengan Tok Guru ni Aziz. Abah kata, mu nak jumpa boleh. Hanya satu syarat. Mu kena ikut permintaan Tok Guru, iaitu mu kena jual 100% saham mu. Orang putih kata, tak apa. Kita boleh berunding. Mana tempat berunding? Bilik hotel Pan Pacific Kuala Lumpur International Airport. Kerajaan negeri ambil sebilik. Orang putih mari daripada London sampai daripada KLIA masuk dalam bilik tu. Tok Guru mari daripada Kota Baru. Ngam-ngam. Tok Guru masuk, dia masuk. Tak ada 5 minit orang putih kecek, saya nak jual saham saya 100% macam Tok Guru nak. Tok Guru tinggal orang putih tu, terus Tok Guru semaya sunat syukur depan-depan orang putih. Benda ni ada kakak tak ada pengalaman. Saya ada pengalaman tu. Saya kena jaga amanah ni sepenuh-penuhnya. Saya berkecek ni dari segi susah payah hak kita telah alami, hak adik kakak tak tahu. Jadi bila bicara air Kelantan ni, saya kena bicara daripada hati naluri saya. Jangan adik kakak buat main-main. Jangan pandai ambo nak penuh kerjaan. Ambo nak tengok lebih molek daripada apa hak kita ada pada hari ni. Kalau ada tak molek sungguh, apa kita kena melindungi dia ni? Apa yang jadi besar sangat, payah sangat, sehingga sebutin kerajaan kena jaga kalau ada orang tak molek. Nak tahu molek tak molek, laporan audit itulah salah satu contoh. Bila ada laporan audit, itulah penunjuk dia, lapor suluh dia. Jadi kita dalam negara moden, bila ada laporan audit, kita kena tengok, kita lihat, kita baca laporan tu, kita ambil tindakan-tindakan yang sesuai. Jadi learning, 3 contoh hamba beri itu sebagai satu contoh. Maknanya ada sesuatu yang kita boleh baiki dalam pengurusan air Kelantan. Apa yang jadi masalah kalau kita periksa dia, selidik dia? Apa jadi masalah? Apa yang jejah kerajaan? Jadi benda lagu ni tu satu contoh kecil yang boleh kongsi dengan adik kakak. Panjang cerita dia. Dan adik kakak tak terlibat masa berunding orang putih. Puak-puak kami ni pukul 3 malam tak tidur lagi. Duduk dengan orang putih di Hotel Ansar masa tu. Duduk orang putih di Hotel Perdana Resort pukul 3 malam tak tidur lagi. Orang putih ni otak dia geliga pada kita. Nak kalah dia, Masya Allah. Habis kita guna kepakaran otak kita. Termasuk, apa nak cerita, satu orang, datuk bagi pihak. Dia ada saham dia dalam tu. Orang putih setuju dah jual. Tapi ada saham seorang datuk dalam tu. Dia kata, tak apa orang putih jual, saya tak saya jual. Nak buat lagu mana? Kita ikhtiar, amba ingat lagi kemula hasil dalah. InsyaAllah Allah beri pahala dia berganda-ganda. Bicara dengan dia lagu mana? Saya lagu mana? Nak buat? Timbullah satu idea amba tak boleh royak lah dalam ni. Sehingga datuk tu jual saham dia. 100% kita boleh. Jadi panjang cerita dia. Bila amba kecek tu, amba kecek hok amba sipu dah. Bukan amba nak main-main, amba sipu kemah dah. Inilah. Kalau Tuhan bakit hari ni aku di pada masyarakat, ni lah aku nak jawab. Dan kita tidak akan lepas daripada masyar kalau kita berpura-pura atas muka bumi ini. Kalau kita takut nak menyatakan kebenaran, kalau kita melera orang itu, melera orang ini sehingga benda yang tak betul dengan agama, kita biar tak boleh. Jadi tolonglah kesian kat Allah, tolonglah faham, tolonglah tengok getek, tolong cermin benda tu. Kalau benda Allah kata tak betul, hukum Allah. Hatta nak pecah Allah, tak jadi wakil rakyat pun Allah rela. Tapi kalau Allah kata betul, berapa tak boleh ikut pendapat ambo sikit, ikut pandangan ambo sikit. Jadi jemuk, nak jemuk tak apa, kita jemuk. Tapi nak jeh gitu tak leh. Mana boleh lagu tu? Dan ni demi kebaikan agama kita, demi kebaikan perjuangan kita. Dan insya-Allah Allah akan berikan hidayah pada kita semua. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana warhamna warid 'anna wa taqabbal minna dakhlan jannah. Wa najina minan nar. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. La takilna ila anfusina tarafat aini wa la ila ahdi min khalqik. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.